Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Okay, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Suara saya clear ke? Alhamdulillah. Okay. Apa khabar Prudential? Baik. Sangat baik. Oh yes. Okay. Pagi ni semua ceria-ceria. Sihat belaka. Dah breakfast belum? Dah. Syukur Alhamdulillah. Okay. Macam biasa, sebelum saya memulakan majlis pada pagi ini, izinkan saya untuk berpantun. Okay. Alright. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tepukan untuk diri sendiri. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis iaitu BYB, iaitu Build Your Business, Anjuran Legacy Group. Hari ini kita akan mendengar perkongsian hebat daripada speaker dan testimoni hebat kita. Tapi sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya. Ada yang sini kenal saya tak? Kenal. Siapa ni? Cati. Okey, terima kasihlah yang kenal. Okey, yang belum kenal, nama saya Dayangku Nur Anita selaku MC anda pada hari ini. Saya berasal daripada negeri Sabah. Saya sekarang menetap di Diwang Semajulah. So sebelum tu saya nak tanya, sini ada orang Sabah tak? Boleh tekan satu dekat komen chat. Kalau yang reply tu bererti dia tengah aktif. Dia tengah tengok Zoom. Oh. Lagi? Weh, ada orang Perak pun jadi orang ni. Oi, oh, banyaknya orang Sabah. Okay. So sekarang ni kita actually bercampur English pula. Sebenarnya kita dekat seluruh Malaysia lah. Kita berada di KL, kita berada di Sabah, kita berada di Kelantan dan seluruh Malaysia. Okay. Okey, sebelum saya meneruskan majlis ini, saya nak minta kerjasama semua hadirin yang hadir pada hari ini untuk buka kamera, mutekan audio dan bagi penuh tumpuan pada pagi ini sebab pengisian pada hari ini bukan biasa-biasa. Tak ada di luar, hanya di Legacy. Okey? So, minta kerjasama semua untuk kita ada interaksi, bukakan video kepada guest-guest, kepada agent-agent dan sesiapa yang berada di Zoom ni lah. Kita kena tengok muka masing-masing ceria di pagi hari. Okay? Alright. Next. Sebelum tu saya nak tanya sini. Siapa tahu itu Prudential? Kalau belum tahu boleh tekan satu di komen atau dua yang belum tahu ataupun yang sudah tahu. Ada yang tahu tak? Okey, kalau belum tahu saya akan memperkenalkanlah. Okey, Prudential ini ditubuhkan pada tahun 1848 di London. Syarikat Prudential ini wujud sejak 173 tahun yang lepas, selepas 76 tahun penubuhannya iaitu pada tahun 1924, Prudential meluaskan perniagaannya ke Malaysia. Okey, di Malaysia Prudential dikenali sebagai Prudential Assurance Malaysia Berhad iaitu PAMB, yang mana syarikat ini menawarkan perkhidmatan perlindungan hayat, kesihatan dan pelaburan. Okey. Next.
Okey, sebelum tu pada tahun 2016 Prudential juga menawarkan peniagaan takaf hold dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional Berhad. Lalu wujudlah anak syarikat yang dikenali sebagai Prudential BSN Takaf Hold. Okey, sehingga kini terdapat lebih daripada 45 cawangan Prudential di seluruh Malaysia. So macam mana? You all dah tahu ke? Dah kenal ke? Saya nak ada two-way communication. Ada yang tahu ke? Tahu. Okay, tahu. Saya suka yang bagi respon. Terima kasih. Tahu. Terima kasih Nur Hajar. Okay. So next, saya nak tanya semua. Siapa pernah tengok cerita ni? Banyak kali. Oh, banyak kali. Tekan 8 kalau yang pernah tengok. 8. Saya nak tengok siapa yang alert. Cik, ramai. Alhamdulillah, memang glamour lah cerita ni. Zaman saya, cerita ni zaman saya masa kecil lagi. Okay. So, masa siapa ingat cerita ni ada tagline dia? Ada yang tahu tak? Siapa jawab, saya bagi hadiah. Hadiah tu PM tepi saya. Okay, kalau hanya senyuman bukan jawapan. Okay, biasanya tagline dia dulu, zaman dulu, you jump, I jump. Tapi zaman, kalau you, untuk Syarul Asyaf tak ada hadiah. Okay, nanti kita bagi hadiah, okay? So, tapi sekarang ni, you tak boleh guna dah, you jump, I jump. Tak boleh, kecuali you ada hibah 1 juta. Bolehlah. Tapi tu pun decline lah sebab bunuh diri kan. Okay, filem Titanic ini diinspirasikan dari kisah benar. Sebenar, kapal ini telah karam di lautan Antartika Utara setelah berlanggar dengan iceberg. Okay, kesan daripada peristiwa ini, sebanyak 12,834 pound sterling telah dibayar kepada 292 orang sebagai pampasan akibat tragedi kapal karam ini. So, pengajarannya yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah syarikat Prudential ini sebenarnya telah lama wujud dan sudah sekian lama memainkan peranan yang cemerlang sebagai sebuah syarikat insurans. Okey, sebagai perunding takaful Prudential, saya sangat bangga dengan Prudential Insurans Malaysia Berhad. Okey. Selain daripada itu, seperti yang anda tengok, selain itu juga Prudential ada Prudential BSN Takaful ada membuat bayaran tuntutan pada tahun 2018 sebanyak RM541 juta dan bayaran tuntutan pada 2019 sebanyak RM604 juta termasuklah kematian, pampasan sakit kritikal, kemalangan, perubatan dan hilang upaya tepukan. Okey, beri tepukan sikit. Saya saja nak uji perhatian korang. Okey. Alright. So next. Okey. Sebelum lepas tu saya nak memperkenalkan Legacy Group kepada anda. Okey. Okey, ini adalah latar belakang sedikit mengenai Legacy Group. Okey, Legacy Group ditubuhkan pada 31 Ogos 2016. Founder Legacy Group ialah iaitu Encik Muhammad Adli dan bersama manager yang di tepi-tepi seperti yang anda tengok itulah dalam gambar. Okey, misi Legacy Group iaitu melahirkan usahawan takaful Islam yang berjaya dunia dan akhirat dan juga menyebarkan perlindungan takaful kepada seluruh rakyat Malaysia demi meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, selain itu juga Legacy Group. Okey, Legacy Group juga adalah Million Dollar Agency dan merupakan salah satu top agensi Bumi Putra di Prudential dan setiap tahun juga Legacy Group menyumbang jutaan ringgit production kepada Prudential. Okey, HQ Legacy Group berpusat di Shah Alam iaitu di cawangan selain itu juga kita ada cawangan Puchong, Menara KH, KL, Wang Semaju dan Kota Baru, Kelantan. Okey,
So ini adalah achievement yang Legacy Group pernah achieve, iaitu million dollar agency pada 2016 8 juta, 2017 7 juta, 2018 8 juta, 2019 6 juta, 2020 7 juta dan tahniah kepada Legacy Group 2021 10 juta. Okey, berikan tepukan terlebih dahulu untuk Legacy Group dan diri anda. Alright. Ha, macam tu ada bunyi. Okey. Alright, Legacy Group juga mempunyai 200 perunding takaful yang berada di Selangor, Kelantan, KL, Perak, Pahang, Kedah dan Melaka. Dalam masa yang sama, Legacy Group ingin melebarkan sayapnya di seluruh Malaysia. Okey? So macam mana? Sedikit boleh kenal mengenai Legacy Group. Okey, ini yang seperti yang anda tengok, ini adalah Board of Director diketuai oleh kita panggil Cik Adli bin Musa, dan terdapat 6 manager di bawah Legacy Group juga yang seperti yang tertera di dalam gambar lah. So nanti kita akan berkenalan selebih dekat. Alright, next. Okey, selain itu juga banyak pencapaian yang sudah Prudential capai seperti anda lihat pada skrin sekarang. Antara pencapaian yang anda tengok ni lah. Okey, dan banyak lagi. Okey, hebat tak Prudential? Saya nak tanya. Hebat. Hebat tak Prudential? Baik. Hebat. Mantap. Terbaik, amat baik. Sangat baik. Okey. So, bangga tak jadi agent Prudential? Bangga. Happy. Tak bangga je. Baru nak jadi. Baru nak jadi. Macam tak semangat je. Cuba semangat sikit. Semangat tak jadi agent Prudential? Ya. Yeah. Semangat. Semangat. Begitu. Semangat. Itu yang kita nak dengar. Okay, next. Baru nak jadi agent. Tak apa. Hari ni saya ceritakan. Ha. Kita tengok hari ni. Okay, next. Alright, so jadi untuk tahu mengenali kejayaan Prudential, apa peluang yang ditawarkan dan macam mana turut serta, saya ingin menjemput speaker kita untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Okay, sebelum itu saya memperkenalkan speaker kita yang cantik ayu ini seperti di gambar. Okay, nama diberi iaitu Puan Hasnah binti Abdul Hamid, menceburi bidang takaful dari tahun 2013. Okey, prinsip beliau, trust the process, kerja keras, tidak pernah mengkhianati hasil. Okey, pencapaian beliau, Prudential World Planner dan Star Club 2021. Okey, saya rasa kita sudah tidak sabar-sabar lagi untuk berkongsi. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput speaker kita Wan Hasna untuk memulakan perkongsian beliau. Berikan tepukan. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Prudential? Baik, alhamdulillah. Baik. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua guest-guest dan juga yang hadir hari ini. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan pagi Sabtu anda. Saya percaya ramai yang ada plan kan, tapi anda berada di sini bersama-sama kami. Dan saya percaya hadirnya anda semua hari ini dengan niat yang baik, dan insyaAllah niat yang baik ni akan dirahmati Allah SWT. Okay, alright. So seperti yang Puan Moderator cerita tadi lah kan. Saya terlebih dahulu, saya percaya ramai yang nak tahu lebih lanjut tentang kerjaya dan juga kerjaya dan juga peluang dalam bisnes takaful. Terlebih dahulu, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya
apa share lah sedikit tentang diri saya. Tadi Puan Dayang, terima kasih dia dah explain sedikit lah kan tentang diri saya. Okay, saya nak share dulu saya. Saya share saya punya slide lah. Okay, saya nak share lebih lanjut lah. Lebih lanjut tentang diri saya lah. Sedikit sebanyak. Okay, sekejap ya. Okay, okay, kat sini saya nampak ke semua saya punya screen? Nampak. Nama saya Hasna binti Abdul Hamid. Okay, saya berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Orang Perak. Orang Perak ada tak kat sini orang Perak? Orang Perak sihai. Ataupun tekan satu. Tadi Dayang orang Sabah. Saya orang Perak. Okay, saya dari Kuala Kangsar. Kuala Kangsar dan memulakan saya punya primary education ataupun sekolah rendah lah orang kata kan. Sekolah rendah di Kuala Kangsar, Perak. Further saya punya sekolah menengah di Sekolah Menengah Gunung Rapat, Ipoh. Dia pergi jauh sikit lah. Pergi sekolah asrama kan. Pergi Ipoh. Okay, lepas tu meninggalkan kampung lah kan. Meninggalkan kampung. Saya Kuala Kangsar tu duduk kat kampung. Kampung kalau orang tanya kampung Pelumbung, kalau orang Kalkasar dia tahulah. Bukan orang Kalkasar tak tahu. Sebab kampung tu jauh kat dalam. Tak tahu. Orang tak tahu. Okay. So melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Gunung Rapat and then continue ke tempat dan lima Sekolah Menengah Teknik Taiping. And then saya sambung saya punya diploma di UiTM Merbok dalam diploma Business Study. Dan juga sambung lagi untuk bachelor degree in marketing di UiTM Macang lah, Kelantan. Kalau tengok kat sini saya belajar merata-rata jugalah di Malaysia, merata-rata lah. Pergi ke Sabah, pergi Sabah tak sampai lagi. Pergi ke Sabah, pergi ke Kedah, pergi ke Kelantan. Okay, lepas tu alhamdulillah mencari rezeki di Kuala Lumpur. Kan macam rezeki di Kuala Lumpur. Okay ni saya share saya punya family lah. Saya punya family, saya dah berkeluarga. Saya ada 5 orang cahaya mata. 5 orang cahaya mata, yang besar sekali 14 tahun dan juga yang kecil sekali baru nak masuk 2 tahun. Kalau ikutkan kalau kat legasi ni saya punya kawan-kawan saya paling ramai lah anak tu. Tapi alhamdulillah kan anak tu kan rezeki kan. Okay. Alright. So ni sama sikit lah keluarga saya. And then saya nak share jugalah saya punya previous working history. Tadi saya cerita pasal education kan. Saya selit sekejap family saya. Okay, bila saya dah habis degree saya, saya mendapat pekerjaan sebagai junior executive di Eon Credit Service. Ini semua kat KL lah, dekat KL. Eon Credit Service di Menara Olimpia. Okay, lepas tu saya mendapat peluang lagi yang better offer lah kita panggil sebagai client support executive di Dresseran Malaysia. Dresseran Malaysia ni salah sebuah syarikat US oil and gas lah. And then lepas tu saya pergi ke dapat pulita offer lagi sebagai senior sales support executive di Service Source International, US company juga, dia dalam bidang IT lah. Ini sebelum saya orang kata lompat ataupun saya sebelum saya menceburkan diri sebagai perunding takaful. So ini background saya lah sebelum ni. Saya dalam saya punya kerja ni, saya lebih kepada kerja admin ataupun kerja sales lah, sales support lah. So kerja saya mostly memang daripada saya start kerja selama lepas grad sampailah 6 tahun, 7 tahun bekerja dalam bidang swasta, duduk dalam ofis. Memang kerja saya ke ofis lah kiranya. Saya dulu memang kalau dah masa degree lah, masa belajar lah, saya cakap saya memang nak kerja duduk ofis. Nak kerja dalam aircon.
kalau boleh pun dah lebih dari sendiri. Tapi tak sampai lagi lah situ kan. Macam tu lah. Alright. Okay. Laju sangat tak? Ada soalan tak? Saya sukalah kalau macam, actually kalau saya bercerita kan, saya lebih suka kita ada two-way communication lah. Two-way communication, boleh interrupt ataupun boleh bertanya, boleh unmutekan punya apa audio untuk bertanya ataupun boleh bertanya dalam chat room. Boleh je tanya. Okay? Alright. So, bagaimana saya bermula? Bagaimana saya bermula sebagai agent takaful? Okay. So, saya bermula sebagai part-time. Ada tak yang kat sini nak buat part-time? Berniat tu ada niat tak nak buat part-time? Ada tak niat? Saya bermula sebagai part-time juga. So, jangan risau. Boleh. Sebab saya bermula sebagai part-time pada Jun 2012. Kalau ikut sekarang dah Jun 2022 dah 10 tahun lepas. Ini cerita 10 tahun lepas lah ni. 10 tahun lepas saya kata saya nak buat part-time. Saya pun bermula sama macam anda semua. Dijemput oleh kawan saya untuk dengar-dengar. Macam anda semua. Dengar-dengar untuk apa? Mengikuti nak tahu pasal bisnes takaful tak kawan saya cakap kan? Jom dengar-dengar. Saya pun datang. Dulu kita tak ada ni, Zoom platform tak ada. So kita datang ke office lah waktu tu. Ada sharing. So saya dengar. Bila saya dengar, saya tertarik. Bila saya pun nak buat part-time. Saya cakap sebab saya masih bekerja kan waktu tu. So saya cakap saya nak part-time lah, saya cuba. Okay. Bila saya dah buat part-time pada Jun 2012, and then saya decide untuk full time pada Oktober 2013 lah, lebih kurang setahun lah selepas tu. And then Alhamdulillah sekarang 9 tahun bersama Prudential. Lebih lama lah daripada saya bekerja di company. Dia bekerja lah, bekerja makan gaji. Banyak bekerja makan gaji lah. Alright, so sekarang dah masuk 10 tahun lah kiranya. Ini sebersedikit lah saya punya journey dengan Prudential. Okay, so ini saya share gambar-gambar saya punya aktiviti. Kat sini sebagai agent Prudential lah kan. Saya cuba cerita lah sebersedikit tentang kerjaya ni. Kerjaya ni apa yang saya suka ialah kita see people. Kita berjumpa dengan orang dan kita orang kata share the good things about takaful. Itu yang saya sukalah sebab kita memberi kesedaran. Tugas kita memang, kita punya tugas memang memberi kesedaran kepada kepada orang ramai tentang kebaikan takaful. Ini kita just sharing. Saya kat sini kalau tengok saya memang bekerja dekat hospital. Kadang-kadang kita buka pos kan. Kita sebarkanlah kat ramai lah. Tak kira lah ada yang India, ada Melayu kan semua. Alhamdulillah ada yang jadi klien kan. Dan ada juga yang kita visit klien. Kadang-kadang kita pergi hospital. Pergi hospital untuk visit klien-klien yang sakit kan. And then kita buat kerja tu mostly dalam group lah. Mostly dalam group. Itu yang saya sukalah. Sebab kerja ni ada meliputi orang kata semua aspek lah. Kita ada bahagian kita beri manfaat kepada people. And then kita pun orang kata buat kerja yang elok-elok lah. Maksudnya kita sebab dengan kejayaan kita, kita menuntut kita, kita melawat orang sakit. Melawat orang sakit tu kan salah satu yang bagus lah kan. Okay. So ini antara saya punya daily activity lah. Selain kita buat sale, kita pun ada servicing lah. Servicing untuk klien kan. Alright. Okay, so award dan achievement. Okay, so apa yang saya suka juga kat dalam Prudential, setiap kerja kita, bila kita dah kerja keras ataupun kita dah orang kata bekerja, dapatkan klien kan, kita diiktiraf. Kita diiktiraf dan juga Prudential ada bagi reward-reward. Reward-reward untuk kita ni orang kata kerja lebih kuat lagi. So bila kita achieve reward tu, kita happy lah kan. So sepanjang saya bekerja lah daripada company dan juga Prudential kan. Sepanjang saya bekerja, saya rasa ini antara kerja yang paling rewarding career. Rewarding career saya sebab saya kalau list kat sini, kalau you all tengok, saya dah sepanjang saya kerja,
10 tahun, ini antara reward-reward lah yang saya dapat. Status, dapat pergi Phuket, Korea, Vietnam, Shenzhen, Renang. So macam trip, every trip, ada yang trip, ada gadget daripada iPad kan, iPad 2, iPad Air. Ini semua saya dapat percuma atas kerja keras kita. Samsung handphone, ada dapat jam kan. So banyak lagi lah, so tak boleh apa orang kata tak ada list lah kan. Dalam list ni saya listkan yang macam yang saya ingat je lah, yang penting-penting. Ada juga yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tu yang yang macam t-shirt lah, apa benda yang kecil-kecil lah. So kita tak masuk lah. Tapi yang besar-besar saya ingat ni, Alhamdulillah kan, Alhamdulillah lah. Itu yang kita motivate kita lah untuk lebih, orang kata, bekerja. So memang setiap tahun kita, ni gambar-gambar saya lah, gambar-gambar saya yang apa orang kata, pergi trip lah, pergi trip lah bersama kawan-kawan. Sebab kita bila buat bekerja ni bersama-sama, sebab kita dalam group kerja sama-sama, kita kerja sama-sama. And then kena kita pergi trip pun sama-sama lah. Ni pergi trip cruise kan. Ini adalah trip yang cruise ni adalah trip yang pertama saya dengan Prudential. Dah, saya rasa saya dah 4 bulan 4 bulan join Prudential, saya dapat pergi naik kapal. Tak pernah terfikir pun kan, tak pernah terfikir dalam hidup nak naik kapal besar ni. Macam ada rupanya naik kapal ni melantur. Bila dalam Prudential baru saya tahulah. So around the world dengan Prudential. Maksudnya belum around the world lagi, tapi orang kata kalau kita ikut ni, memanglah kan, ada trip setiap tahun, memang trip berlainan. Ada bagi trik-trik yang berbeza. Trik-trik yang berbeza setahun, kalau diikutkan dalam average lah, sebelum pandemik lah, kita sebelum pandemik dalam 4 trik setahun. Trik yang berbeza. 4 trik, ada pergi Asia, ada yang dalam negara pun ada kan. Ada yang baru-baru ni kita ada Langkawi. So trik tu di-sponsor. Di-sponsor. Hotel semua-semua Prudential yang ni lah. Prudential yang apa orang kata sponsor. Ni antara kenangan saya yang paling best lah, pergi Hong Kong Disneyland. Okay, yang ini antara saya punya reward lah, reward-reward yang sebelum-sebelum ni, web planner, and then ada yang Star Club, and then ada Pak iPad. Ni just sharing je lah kan dengan you all, sedikit sebanyak. And then kadang-kadang kita dapat duit juga, ada cash incentive juga. Alright. Okay, itulah sebersikit pasal saya lah. Okay, alright. Okay, next ialah, okay, apa yang saya ceritakan pada anda semua adalah perihal saya 5 years, 10 years before. Kalau anda tengok kan, saya just sharing lah. 5 years before, and then kita ni tak tahu lagi masa depan kita. Bagaimanakah anda melihat kepada masa depan anda? 5 years before, kita dah tahu. Kita dah tahu dah 5 years kita. Macam saya ceritakan anda yang tadi tu, saya share dengan anda adalah 5 years, 10 years saya. 5 years saya pun saya tak tahu lagi. Bagaimana dengan 5 years anda? Boleh tak saya ambil masa anda dalam 1 minit untuk berfikir, apakah 5 years before anda dan adakah anda nampak 5 years after anda? Maksudnya 5 tahun dari sekarang. 5 tahun sebelum dan 5 tahun dari sekarang anda. Boleh tak kalau anda fikir dalam masa seminit, and then kita share dalam chat room. Kita share dalam chat kalau anda sudi. Share. Siapa anda 5 tahun sebelum ni dan siapa anda bakal 5 tahun depan. Anda boleh hantar tak? Di mana anda 5 tahun akan datang? Saya bagi seminit. Boleh tak? Berarti kita tengok dalam chat room. Sebab saya nak share about 5 years, tadi saya share 5 years before kan, saya nak share 5 years after pula, peluang anda untuk 5 years akan datang anda. Okay, ada yang share tak? 5 years before, Takif dia kata student, student, saya suka student ni. So 5 years before student, 5 years after student apa? Mungkin tak bekerja, baru nak start pakai. Okay, 5 years before anda. 5 years before anda apa? Adakah anda pekerja kerajaan ke? Boleh share kat sini. Saya suka. Pekerja sekarang ke macam mana kan? Cuma share. Okay. Okay.
apa cakap? Ha, kerja sel swasta, Aras. Suri rumah jual online. Okay, Amira Husna. 5 years before, student. 5 years after pun student. Ha, sekorang pekerja yang terus makan gaji. 5 tahun sebelum ini, operator computer untuk catering ONG. Ha, InsyaAllah, ha, yang ini saya suka. Takif ni dia kata, InsyaAllah 5 years after. Maksudnya dia cakap InsyaAllah, 5 years after tu nak jadi manager atau uruskan syarikat sendiri. Ha, ini adalah dreams. Ah ha, ini adalah kita projection kita 5 tahun akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada siapa yang share hari ini. Ha, 5 years before anda dan 5 years after anda. Okey? Ha, okey. Sebab kenapa saya cerita pasal 5 years before dan 5 years after? Ha, pentingnya sebab apa? Bagaimana kita melihat masa depan anda? Ha, masa depan. Kadang-kadang kita ni kerja pergi kerja balik kerja pergi kerja balik kerja, kita tengok kita dah 10 tahun dah aku kerja kat sini. Betul tak? Kita pergi kerja, malam, siang, malam, siang. Dah 3 tahun kerja kat sini. Asal gaji aku tak naik ni? Macam tu. So kita tak fikir. Tapi kalau kita ada masa, kita renung sejenak, kat mana kita sekarang dan ke mana kita nak pergi akan datang, kan? So masa depan saya, adakah saya mendapat kawalan terhadap masa dan wang kita? Maksudnya adakah kita mungkin setengah orang dia kata, oh mungkin 5 tahun nanti gaji banyak, tapi adakah saya ada masa untuk keluarga? Adakah masa depan saya mempunyai kebebasan kewangan? Kebebasan kewangan tu maksudnya, kebebasan kewangan kat sini bukan maksud kita kaya raya tau. Kebebasan kewangan kat sini yang saya cerita selalunya, kebebasan kewangan tu bila kita boleh manage duit kita, boleh beli apa kita nak, and then boleh uruskan hutang kita. Maksudnya kita ni adalah tengah bulan, dah habis dah duit kita, tak adalah belum lagi gaji, kita dah tak ada duit nak makan, kita makan Maggi. Happen kan? Maksudnya kita mendapat kebebasan kewangan, maksudnya duit kita cukup, kita dapat pergi ke mana kita nak pergi, kita ada simpanan, kita ada hutang kita semua bayar, tak ada tertunggak, kita tak perlu pinjam-pinjam orang. Macam tu, maksudnya kita ada kebebasan kewangan. Ataupun adakah kita mempunyai gaya hidup yang lebih baik? Maksudnya kat sini, adakah gaya hidup kita sekarang ni mungkin kata kita menyewa di rumah Pasapuri dengan sewa RM800 sebulan. Adakah 5 tahun nanti kita masih menyewa dengan Pasapuri RM800 sebulan? Kita mesti berimpian nak mempunyai rumah sendiri, betul tak? So kat situ. So peluang anda ada di sini. Peluang anda ada di sini. Okey, macam mana kita nak cerita? Macam mana kita nak dapatkan insya-Allah kita ada kawalan terhadap masa dan wang, kita punya bebas kewangan dan insya-Allah mempunyai mempunyai gaya hidup yang lebih baik. Mungkin kita dapat daripada kepada naik motor, kita boleh beli kereta. Daripada kita ada rumah menyewa, kita punya rumah. Itu yang saya cakapkan lah. Okay. Yang ni saya quote lah sebab kita ada dreams. Kan? Ni dreams about dreams lah. The only thing was that being blind is having set by no vision. Helen Keller ni, Helen Keller kenal tak Helen Keller? Helen Keller ni adalah seorang yang buta tapi dia sang orang kata motivator lah. Dia motivator. Dia kata kalau kita being blind, dia kata kalau orang yang buta pun ada vision, bagaimana orang yang celik? Maksudnya kita, orang yang tak ada dreams adalah orang yang lebih teruk pada orang buta. Tak ada vision. Kan? Dia kata it is terrible things able to see but unable to dream. Sebab dream tu percuma. Semua orang perlu ada impian lah. Kan? Tak ada kita pun orang kata vision lah, vision ataupun dream sebab dream tu pun cuma. Okay. Boleh? Ada soalan tak? So, saya nak cakap pasal dream lah ni. Dreams ataupun yang tadi 5 years before kan? So, what are your dreams? Boleh tak kat sini kita Lazuri, siapa dreams Lazuri House? Tekan satu. Siapa dream of Lazuri House? Tekan satu. Nizam. Nak Lazuri House. Siapa dream? Ada lagi tak yang tekan satu? Ada dream best education untuk anak? Tekan dua.
Ha, siapa nak hantar anak dia pergi overseas? Tekan 2. Ada tak yang berimpian nak hantar anak pergi overseas? Ha, tekan 2. Ha, so Aisa, Syida, ha, nak hantar anak overseas kan? Ha, ini plan-plan kita. Ada tak yang orang kata nak peace of mind untuk retirement? Nak kaya raya waktu retire? Ha, waktu kaya, waktu retire kita juga tahu kan? Dan yang 12 tak masuk dah yang dalam. Okay, ha, so ha, okay, ada tak yang nak ni kereta mewah nombor 4? Ha, oh Afan nak semua. Ha, ini yang kita nak. Maksudnya memang kalau boleh kita nak semua kan? Ha, so impian setiap orang ni semua berbeza. Ha, semua berbeza kan? Ha, kalau boleh kita nak semua kan? Ha, tapi bagaimana kita nak mencapai impian kita? Kan? Ha, macam mana kita nak from a dreamer to achiever? Ha, from a dreamer. Kita sekarang a dreamer. Sebab kita nak rumah mewah, kita nak luxury car, kita nak percutian mewah, kita nak hantar anak kita overseas. Itu dreamer. Dream kita. Tapi bagaimana kita nak achieve dia? Ah, from a dreamer to achiever. Ah, ini yang saya nak tunjuk pada anda semua hari ini, insyaAllah. Okay. So ini saya just nak share lah. Saya punya dream. Ah, saya punya dream. Masa saya bermula. Ah, and then bagaimana saya dah achieve lah. Alhamdulillah. Ini antara dua lah. Saya banyak lagi dream yang belum achieve. Ah, banyak lagi lah dream saya yang list yang belum achieve. Tapi saya just nak share untuk inspirasi anda. Ah, alhamdulillah saya achieve lah dua benda yang saya rasa dulu masa saya bermula impossible, tapi alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah impossible. Ha, dulu saya pun macam anda semua, saya pun bermula dengan ragu-ragu, bermula dengan bila orang cakap pasal continental car kan, continental car ataupun kereta BMW ke, kereta besar-besar lah. Kereta ni apa nak kereta-kereta tu, mahal sangat, takkanlah saya mampu. Saya cakap macam tu lah. Saya berkatalah macam tu lah, saya tak terfikirlah kan. Saya cakap saya dapat kereta biasa pun okey lah kan? Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki pada yang berusaha kan? Pada kita, jika kita berusaha, insyaAllah Allah bagi rezeki lebih lah kan? So alhamdulillah dalam kejayaan saya lah, ini yang saya yang boleh achieve lah. Ini material dia lah kan, material dia. Ni rumah saya belum duduk lagi, tapi dah dapat kunci lah, baru dapat kunci tahun ni. Okay, alhamdulillah. Okay, dah sharing je lah kan, tak boleh lama kat sini. And then saya just nak share juga ini bagaimana kawan-kawan saya juga dalam legacy group juga. Ini antara sebab kalau kita tengok tadi, kita banyak lagi dream kan, ada yang untuk anak lah, apa semua, dream house apa semua. So yang ini antara yang orang kata dream car semua kawan-kawan saya lah yang dah achieve. Kalau kita tengok kat sini, berbagai latar belakang, berbagai permulaan, berbagai permulaan, tapi ada yang bermula dengan naik motor tapi berjaya beli kereta mewah. Ada yang bermula dengan kereta Viva aje, tapi berjaya mengubah kehidupan dengan ni lah, maksudnya berjaya lah kan, mengubah kehidupan. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tak penting, berjaya. Yang penting kita berjaya kan. Maksudnya saya just share lah dengan anda semua bagaimana kita meraihkan kejayaan. Dan dalam grup kita memang support siapa yang nak mencapai atau merealisasikan impian. Okay, so kat sini kita support lah each other. Okay, ini juga saya just nak share pasal simpanan yang perlukan untuk persaraan. Sini saya just nak share lah. Sebab kita kadang-kadang, kat sini saya faham lah, ada yang umur 20, ada yang belum bekerja, ada yang dah umur 35 kan. So kat sini kita punya plan untuk mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi. Bagaimana? Sebab kalau kita tengok kat sini, bagaimana persaraan, kalau kita perlu, kita nak orang kata persaraan yang mewah, berapa yang kita perlukan? Kalau kita nak persaraan yang mewah ataupun selesa, kita perlukan lebih kurang dalam 4,000 sebulan ataupun 10,000 sebulan untuk yang mewah kan. Kita tengok kat sini, so kita tengok balik lah sama ada kita punya simpanan ataupun kita sekarang ni bagaimana kan. Mampu tak kita mendapat persaraan yang mewah dengan apa yang kita usahakan sekarang? Macam itulah. Okay.
Sebab kalau kita tengok kan, dari segi persaraan lah kan, kenapa ramai yang masih bekerja selama bertahun tapi selepas bersara terus bekerja? Kenapa? Sebab apa? Sebab kebanyakannya, sebab kos pendidikan meningkat, sara hidup meningkat. Sebab kalau kos pendidikan contoh, kalau kita bersara, kadang-kadang kita umur 50, 60, kenapa tak ada pakcik-pakcik yang masih bekerja? Ada security guard lah kan, masih bekerja. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sebab ada anak yang masih perlu ditanggung. So dia nak menyara pendidikan anak-anak. So terpaksa bekerja, kena ada pendapatan. Sara hidup kan, keluarga, kos perubatan pun makin meningkat. Ada yang terpaksa menyara keluarga yang sakit. So terpaksa bekerja. Sakit kritikal yang meningkat. Okay, ini semua orang kata faktor-faktor mengapa kita perlukan income yang stable untuk dapatkan persaraan yang orang kata selesa. Kita tak nak lah orang kata. Siapa yang nak bekerja selepas umur 60? Ada tak? Ada tak? Kamu tak nak lah kan? Okay. Alright. Okay, so kat sini pula saya nak share. Tentu anda semua tak sabar kan? Macam mana orang kata kerjaya sebagai perulih takaful. Okay, saya nak share kenapa. Sebab bila saya nak share sikit-sikit tu, kenapa kita ada berbagai, orang kata banyaklah, banyak reason lah kenapa saya join Prudential. Kenapa saya, apa yang orang kata best sangat? Apa yang bestnya kerja sebagai perulih takaful ni kan? Dengan Prudential. Okay, wajib-wajib Prudential. Okay, kenapa Prudential? Okay, kalau kita kat sini, Prudential adalah company insurance nombor satu di Malaysia. Memang kita, orang kata daripada ni, kita memang top daripada dalam segi insurance. Insurance dan takaful kita nombor satu. Anda boleh Google. Anda boleh Google kalau tak percaya. Tak percaya slide saya lah. Boleh Google. Memang kita nombor satu di Malaysia dah beberapa tahun dah. Okay. Dan kita kekal nombor satu. Okay. Alright. So kedua, okay. Kalau kita tengok pun, Prudential adalah syarikat takaful terbaik. Nombor kita adalah syarikat tersenarai dalam syarikat yang terbaik untuk kita, orang kata terokai. Ini saya share dengan anda. Ini. Boleh cari dalam TikTok. Kita nombor tujuh. Company nombor tujuh. Okay. Company nombor tujuh untuk bekerja. Maksudnya best employee lah. Employee yang terbagus. Sebab apa? Sebab rewarding career. Maksudnya dia reward kita punya agent-agent, pekerja. Bagi benefit yang terbaik kan. Okay. Selain daripada itu, kita orang kata di Prudential ataupun sebagai pundi takaful, kita boleh dapat unlimited income. Unlimited income, which is tak sama dengan kita orang kata makan gaji. Sebab apa? Okay. Untuk perkataan semua, pendapatan di Prudential ataupun sebagai pundi takaful, kita mendapat pendapatan melalui komisen. Kalau you all gaji, maksudnya kalau kita kata gaji ada limit dia. Okay, gaji kita, kalau kita tengoklah kalau kita bekerja kan. Okay, gaji manager daripada RM5,000 sampai RM10,000. Itu limit, kita panggil limit. Mati gaji berapa? Kalau kita tanya kan. Tapi ada minuman ke bawah? Ya. Kalau di Prudential, kita mendapat orang kata pendapatan apa? Kita melalui commission. Boleh. Kita mendapat peluang mendapat keuntungan sebanyak 72 kali atas satu jualan polisi. 72 kali tu macam mana? Maksudnya, katakanlah kita jual satu polisi kita tu pada Ali. Okey, kita jual atau kafur pada Ali. Okey, Ali bayar, kita dapat komisen. Tapi dapat, kalau macam kita jual contoh, kata kita jual satu barang. Contoh kita bagi contoh apa? Bukulah buku. Kita jual buku tu pada Ali, kita dapat komisen, satu tu je lah. Kita kena jual buku lain. Tapi tak. Kalau dalam takaful, kita jual sebanyak 72 kali, kita dapat keuntungan ke atas Ali sahaja. Sebanyak 70 kali. Sehingga tahun ke-6. Kalau kita tengok ni ada percentage lah. Kita panggil komisen percentage kita.
Tahun pertama 25%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 30%, akan menurunlah tapi still dapat selagi ada bayar. Macam itulah. So dari situlah kita mendapat unlimited income. Sebab lagi banyak kita buat, dia akan bertambah lah. Okay? Alright. Okay, ni saya bagi illustration lah. Illustration untuk commission. Kalau kita, commission kita, contohlah katakanlah tahun 2022 lah kita ambil. 2021. Ni 2022 lah kata. Okay, katakanlah kita buat sale RM60,000 setahun. Ini sale kita RM60,000 dengan kita kita orang kata jual pada 100 orang. 100 orang beli takaful dengan kita pada tahun 2021, RM60,000 setahun. So kalau RM60,000 setahun income kita, commission kita RM5,000 sebab RM60,000 setahun tau. Bahagi 12, RM5,000. So bulan-bulan RM5,000. Okey tak RM5,000? Commission? Okey tak? Kalau okey cakap satu. Okey. Satu. Satu. Kalau Afika kata Kamiluniza kata okey, satu kan. Dia cakap apa? Commission memang fit macam ni atau berubah in future? Okey. Afan tanya, commission fix ataupun berubah? Okey, commission ni memang orang kata so far fix tapi dia memang akan berubahlah. Dia akan berubah ikut company policy ataupun orang kata insurance policy. Maksudnya kalau semua syarikat insurans di Malaysia tukar sistem. Dia macam tu. Sebab kita bawah bank negara tau. Kita Prudential adalah di bawah bank negara and then kita tertakluk kepada peraturan dan syarat bank negara lah. Sometimes benda-benda macam commission ni kalau kata bank negara ubah, semua insurans ubah. So kita terpaksa ubah lah. Macam tu. Menjawab soalan tak Afan? Afan dia tadi yang tanya saya? Afan. Menjawab soalan tak? Okay. So, mana next lagi? Right. Okay. So, kalau kita pada tahun pertama, tadi cakap okay kan kita dapat RM5,000 kan? Okay, tahun depan kita kerja lagi. Kita tempat yang sama. Kita takafukan 100 orang lagi. Lepas tu kita dapat RM60,000 lagi duit kita. RM160,000 untuk new business tau. Ini new business kita. Tetapi kita ada old business. Old business yang kita buat tahun lepas ni. Yang ni. RM48,000 tinggal RM48,000 sebab apa? Tinggal RM48,000. Kita expected 10% tak renew. Tak renew. Dia setahun je dia ambil. Dia tak nak ambil lah. Dia tak nak bayar dah. Dia tak renew untuk setahun kedua. So tinggal sikit lah. Tapi walaupun tinggal sikit, kita ada new business. Kita ada kenaikan sebanyak, so commission kita jadi RM9,000. Okey ke? Okey, RM9,000. Untuk tahun kedua, 2 tahun baru kerja. Dah RM9,000 commission kita. Okey tak okey? Kalau okey, jawab satu. Kalau okey sangat, jawab dua. Kalau okey sangat, jawab dua. Okey sangat kan? Ni kita cerita RM9,000 lah. That's why. Bila selagi kita buat, selagi kita tak stop, insyaAllah commission dia akan bertambah lah sebab kita tahu 6 tahun ni kan. So kita ada percentage on previous commission kita, previous sale kita. Kita still ada keuntungan ke atas kita punya sale yang sebelum ni. Kita buat sale baru, sale sebelum ni ada lagi, ada keuntungan lagi. Boleh faham tak? Boleh dapat tak saya punya penerangan? Kalau ada soalan just dah masuk dalam mailbox atau dalam chat box ataupun boleh tanya direct, okay? Alright, so ini pinggiran commission lah. Pinggiran commission macam mana? Ini kalau kita kira simple kan? Macam ni. Kalau kita dapat 2 pelanggan, 100 pelanggan setahun. Jualan darat 200, kalau RM200 sebulan. Ini kita punya sale setahun, RM240,000. Okay, ini lebih kurang lah. Ini lebih kurang. Ini kalau kita purata 2 pelanggan tau sahaja. 2 pelanggan dengan sumbangan RM200 sebulan. Kalau kita bekerja tiap-tiap minggu, 50 minggu setahun. Kalau you all rasa nak kerja 6 bulan je, bahagilah 2. Kita kan sekarang dah 6 bulan kan? Bulan-bulan ke-6 dah. Bahagi 2 lah. Sekarang tu. Tapi kalau sistem buat, 2 orang seminggu. 2 orang seminggu. Okay. So boleh check. Kalau tak faham boleh
boleh tanya di chat box. Okay. So mungkin insyaAllah kita akan terangkan lagi. Alright. So satu lagi ialah kenapa, satu sebab lagi, sebab kedua kenapa macam mana kita boleh dapat income unlimited di Prudential ialah pendapatan pendapatan melalui bonus. Untuk pengetahuan, kita di Prudential dapat dua kali bonus setahun. Mungkin ada company anda dapat dua kali bonus kan setahun kan? Tetapi bonus di Prudential adalah berdasarkan sale anda, berdasarkan usaha anda sendirilah. So katakanlah bonus, okay, bonus di tempat kerja anda macam mana? Ada yang bonus, kita panggil KPI kan? KPI, kalau lepas KPI, kita dapat bonus. Tak lepas, tak dapat. Macam mana kita nak ada KPI tu? Macam mana kita nak dapat KPI yang tinggi? KPI yang tinggi tu kadang-kadang kita kena apa? Kita tak boleh cuti, tak boleh banyak MC kan? Tak boleh banyak EL. Itu akan menjejaskan KPI kita untuk kerja, betul tak? So kalau kurang KPI, kuranglah bonus, betul tak? Sebab saya pernah kerja lah, dululah saya share kan? Saya punya experience, kalau dulu saya punya bonus, berdasarkan tu lah. So satu, kalau setahun tu kita banyak MC, banyak EL, kuranglah. Kita dah tahu dah, alamak, kuranglah bonus aku. Sebab asyik MC je, bos tak ni lah, kurang KPI. Kuranglah. And then kadang-kadang kalau kita nak banyak sikit bonus waktu appraisal tu, waktu orang kata ni kan, kena baik-baik sikit dengan bos. Sebab bos yang bagi markah ni, baik-baik sikit. Janganlah buat hal dengan bos. Buat bos, buat kerja salah ke, bos tak suka ke, habislah. Bonus sikit lah. Kan? So itu waktu bekerja saya dululah, saya cerita. Tapi di Prudential, kita bonus kita berdasarkan usaha kita. So katakanlah kita kata, oh kawan kita dapat lebih, kita dapat kurang kan? Sebab tu, sebab apa? Sebab usaha dia lebih. Tak boleh nak jealous lah. Kalau dulu kita jealous, oh memanglah kau dapat lebih, kau kaki ipar bos. Kadang-kadang kan? Waktu kerja lah dulu-dulu saya. Tapi kat sini, memang atas 100% usaha kita. So kalau nak lebih, usaha lebih. Dan bonus kita, dia bagi orang kata atas sale tahun ni dia bagi 3 kali sampai 3 tahun. Okay. Itu bonus lah. Okay, itu sebab sedikit pasal bonus. Alright. Okay, next ialah kenapa di Prudential anda perlu mulakan kerjaya di Prudential? Sebab, okay, yang ini adalah salah satu sebab kita ada program pembangunan kerjaya. Ini ada tak yang fresh grad kat sini berusia 25 tahun ke 30 tahun. Tekan satu. Sebab saya nak cerita peluang pada anda. 25 ke 30. Ada tak? Berumur 20, bukan 25, 20. Fresh grad yang baru habis diploma, yang baru habis SPM. Umur 20 ke 35. Okay, Zanira satu ya. Okay, satu. Okay, Nur Najah satu. Okay, kat sini kita ada Gen Z EDP. Ini ialah pembangunan kerjaya ataupun kita panggil sokongan kewangan. So kita boleh mendapat, okay, katakanlah you all nak start kan, you nak start sebabnya kita berdasarkan commission. So kita diberi bantuan kewangan ataupun kita panggil sokongan kewangan bermula daripada 2,000. So kita ada modal, macam modal lah. Modal selama setahun kita boleh apply untuk dapat ni 2,000. Fresh graduate terutamanya anda berpeluang. Sebab anda tak ada pengalaman kerja lagi kan. So boleh bermula dengan kita. Kita akan bagi permulaan 2,000 hingga ke 5,000. And then untuk anda bermula. Ini tak ada syarat ni SPM ke atas, graduan baru dengan diploma. Kita juga EDP. EDP bermula daripada umur 20 hingga ke 50. Tadi kalau Gen Z ni 35. Ini EDP boleh. Kalau anda kata anda nak berhenti kerja, anda dah umur 45 kan. Nak buat pun boleh. Kita boleh bagi sokongan kewangan juga. Sehingga RM5,000. Kita ada syarat sikit lah. Syarat-syarat sikit lah untuk ni. Tapi insyaAllah boleh. And then kita ada juga Prudential. Siapa yang dekat sini golongan yang dah bekerja lebih daripada 10 tahun? Ataupun 10 tahun. Ada tak kat sini? Tekan satu.
Okay, Syarizal. Okay, Syarizal dah bekerja. Amirul. Nizam dah bekerja lebih pada 10 tahun. Kalau bergaji sebelum ni, RM6,000 ke atas. Kalau RM6,000 ke atas, kita ada Pro Venture. Sebab kita nak bagi pendapat sokongan kewangan daripada RM8,000 sehingga RM10,000. Maksudnya kat sini, you all start, kita bagi you duit dulu. RM8,000 macam gaji. Macam income. Tapi, di samping tu, kita akan buat commission lah. Kita akan bina commission. Macam tu lah. So ni antara orang kata program-program pembangunan kerjaya yang disediakan oleh Prudential untuk anda bermula. So jadi jangan takut. Jangan takut. Kita memang ada banyak platform untuk anda bermula. Kan? Alright. Okay. Yang penting anda nak lah. Okay. Alright. InsyaAllah kita akan share lebih lanjut lah mengenai ini nanti. Alright. Selain daripada tu, untuk yang nak bermula, kita ada free training. Free training. Free training. So jangan risau. Ramai yang tanya kan, Kak, saya tak pandai lah buat sale. Kak, macam mana saya tak pandai lah produk. Macam nak cakap dengan orang ni? Macam nak cakap dengan orang, saya cakap dengan kawan pun, saya tak, dalam kelas pun saya takut cakap ke depan. Macam mana? So jangan risau. Jangan risau. Sebab kita bermula sama. Saya pun sama dulu macam anda semua. Tak pandai nak cerita ke orang. Tapi Alhamdulillah, kita belajar. Kat mana-mana pun dalam bidang apa-apa, dalam kerja apa-apa, dalam apa-apa kerjaya, kita bermula kosong. Tapi bagaimana kita master ataupun kita pandai, kita belajar. So Alhamdulillah dekat dengan Legacy Group, kita sediakan platform training secara percuma. Secara percuma. Apa yang anda perlukan, masa anda sahaja. Kita ada trainer-trainer yang orang kata qualified. Qualified maksudnya yang berpengalaman lah. Yang berpengalaman yang akan ajar dari A sampai Z. Sampai from hero from zero to hero, kata orang. InsyaAllah kan. InsyaAllah dengan syarat anda nak lah. Kan? Anda mahu dibimbing. Kami sedia membimbing. Itu kita punya trainer punya orang kata tagline lah. Okay. Alright. So insyaAllah nanti Puan moderator kita pun banyak akan explain lebih lanjut lah tentang kita punya kelas dan sebagainya. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Sebelum saya pergi next. Alright. Alright. Selain daripada tu, Prudential macam saya cerita tadi lah kan? Prudential ni dah orang kata banyak sangat reward and treat. Reward and treat di Prudential. Yang kita free trip kan, free trip. Banyak yang kita akan dapat lah selain daripada orang kata hadiah-hadiah, selain daripada trips kan. Ini reward-reward lah. Kadang-kadang kalau kita cemerlang kan, macam kalau kata kalau kita kat sekolah, kita dapat anugerah cemerlang. Macam kat Prudential pun kita award, kita bagi award pada siapa yang cemerlang dalam bidang sale. Selalunya kan, so kadang-kadang ni macam saya ni, sebelum pandemik ni kita ada macam dinner lah. Kalau kita achieve certain sales tu kita dapat banyak kan. So dipanggil lah untuk pergi macam dinner, award dinner kan. So boleh lah pakai ala-ala artis macam tu. Kan, berpeluang lah kan. So macam tu lah. Lebih kurang. Okay. Okay, selain daripada tu lah, ini adalah something lah bagi saya lah. Bagi saya, ini personal saya lah. Manageable time. Saya honest lah sebab saya seorang ibu. Saya seorang ibu yang ada 5 orang anak, and then saya rasa memang sangat orang kata kerja ni memang kita manage sendiri. Kita tak ada punch card yang perlu orang yang kita masuk kerja berapa-berapa, tapi kita manage sendiri. Kat sini saya bila bekerja sebagai penduduk takaful, saya boleh orang kata ada masa untuk keluarga dan juga boleh manage keluarga dan juga manage kerjaya saya. Maksudnya so kat sini saya boleh uruskan anak saya kan, uruskan anak, uruskan family. So saya perempuan ramai lah dalam grup kita. Memang kalau kat sini ada tak yang saya nak share lah, nak check ada tak ibu-ibu kat sini? Ada ibu-ibu tak kat sini? Guest-guest kita ada tak ibu-ibu? Ibu-ibu tak ada kan? Kita semua bujang-bujang datang hari ni. Okay, kalau tak ada, okay. Ada ibu-ibu kan. So ini sesuai, kerjanya ni memang sesuai lah kan. Bukan nak cakap lah, tapi macam tu lah yang saya rasa kan. Alright.
Okay, yang ini, yang terakhir ialah retirement fund. Ramai juga yang tanya kan. Kejayaan depression ni tak ada kira SP ke? Ramai yang tanya. Tak ada kira SP ke? Okay, kat sini saya cakap memang tak ada kira SP, tapi kita ada skill retirement fund. Kita panggil RGB yang lebih menarik. Untuk semua ejen. So jangan risau tentang retirement anda. Selagi anda berjaya di Prudential untuk full-time agent, kita ada orang kata retirement fund. Kita panggil retirement gratuity benefit. Kalau kat sini angka-angka yang ni adalah anggaran. Anggaran yang kita boleh dapat kalau kita kerja long enough di Prudential. Maksudnya kalau kita kerja sekarang, inilah kejaya kita sampai kita pencen. Maksudnya kita berpeluang dapat ni. Apa ni anda dapat nilai ni? 8 juta. 8 juta kalau bersara. Ingat tak yang slide saya yang bersara Lazeri apa semua tu kan? So kalau anda apa orang kata di Prudential kita berpeluang. Jangan risaulah, kita ada retirement fund kita. Sebab walaupun kita tak ada KSP, inilah kita punya jaminan. Okay? Alright. Ada soalan ke? Takkan ni? Alright. Okay, so also saya just nak share kat sini kita punya career path juga. Career path. Di Prudential. So ada juga yang tanya, kat Prudential ni jadi agent je ke? Memang kita yang memang tak tahu kita kena jual ke? Lagi macam tu penat lah. Macam tu lah kan. Tapi macam ni. That's why di Prudential kita ada orang kata career path. Career path yang kita orang kata boleh berjaya ikut kita punya capability. So kalau kita nak gaji, kita income kita naik lagi slow, kita jadi agent lah. Tapi macam saya cakap tadi kan, kalau nak lagi laju, naik jadi unit manager. Jadi unit manager, kita ada paling tinggi agency manager. Agency manager tu seumpamanya di Malaysia kita ada syarikat kita sendiri. Umpama dia, bila kita dah jadi agency manager tu, syarikat kita. Okay, so inilah career path di Prudential. Kita bermula dengan web planner selama 3 tahun and then berpeluang menjadi unit manager and then kenaikan pangkat pun kita yang tentukan. You decide your promotion. Selalu kita kalau kerja kan, siapa yang decide promotion kita? Promotion ataupun kenaikan pangkat kita kalau kita bekerja. Ada tak macam kita nak naik pangkat, bos saya nak naik pangkat, boleh. Ada tak yang cakap macam tu? Tak kan? Selalu bos yang promote kita kan? Tengok you bagus kerja. Apa semua kan, you nak kerja bagus-bagus baru you dapat promotion. So macam tu lah. So tapi kat sini kita decide macam mana kita decide dengan kita kerja lah. Maksudnya kita penuhi kriteria, kita buat sale, ada sale, capping sale yang yang perlu dilunaskan and then kita boleh naik lah. Cukup syarat dia kita naik lah. Jadi sehingga ke agency manager. Ini semua berpeluang. Tak ada kata seorang je boleh. Tak ada. Semua berpeluang. Once you masuk, semua berpeluang menjadi agency manager. Matter of time je lah. Itu je. Alright. Ada nak tanya tak setakat ni? Saya laju sangat ke? Kan? Okay. Alright. Okay, yang ini pun saya nak share. Ini pun saya nak share. Kenapa kejayaan ni sangat sesuai kerana kalau kita tengok kan dia adalah kalis inflation. Kalis inflation. Tak sebab waktu COVID hari tu kan ramai yang kena buang kerja. Ramai yang company yang tutup. Ada yang bankrupt. Even hotel. Hotel pun tutup. Hotel-hotel besar-besar kan. Tapi Alhamdulillah orang kata insurance-nya business ataupun industri berkembang. Kita adalah salah satu industri yang berkembang di musim COVID. And then agent kita pun bertambah, sale kita bertambah. And then inilah dia kata demand, high demand in industry. Kita nombor dua. Kan high demand industry. So memang orang kata waktu COVID ataupun inflation, kita still manage untuk orang kata grow. So industri takaful ataupun insurance memang tengah berkembang. Alright, ni dia kata permintaan mendadak semasa pandemik, kita dah pun endemik kan. Tapi still orang kata kesedaran insurans di kalangan rakyat Malaysia semakin bertambah. Okay.
Alright, okay. Di samping tu, last but not least lah. Okay, kejayaan ni adalah orang kata it's about giving. Giving. Kejayaan ni lah, kejayaan pemerintah kafe ni sebab giving. Sebab apa? Kita berikan kesedaran kepada rakyat untuk membuat, okay, untuk dapatkan, untuk membuatkan kehidupan mereka lebih baik. Okay, maksudnya kita ni, kita nak naik, kita menaik tarafkan orang kata taraf hidup. Taraf hidup rakyat Malaysia. Sebab kita memberi lebih perlindungan kan, untuk persaraan kita apa orang kata kita jual pelan persaraan untuk orang lebih orang kata mempunyai dana persaraan yang lebih tinggi, dan juga kita menolong rakyat Malaysia untuk cover biaya perubatan dengan medical card kan, semua tu. Sebabnya kita tahu biaya perubatan meningkat setiap tahun. Alright, so kitalah orang kata yang orang katakan jumpa semua orang ni untuk memberi kesedaran. Pentinglah takaful. Alright. Okay, so saya ada sikit video. Untuk boleh dengar tak? Tak dengar. Ada suara lah. Tak dengar ke? Lama. Tak dengar. Tak dengar eh, sorry. Okay. Dia lukis. Okay lah, alright. So, saja video tu just nak share lah. Tak apa dengar eh, sorry eh. Sebab saya nak share lah sebab kat sini kita ada bagai latar belakang, and then ada yang engineer, ada yang apa doktor, doktor, ada yang nurse, ada yang pekerja accountant kan. Tapi bagaimana kita bermula sebagai satu team and then mempunyai tujuan yang sama. Inilah group kami, Legacy Group, and then saya berbesar hati menjemput anda bersama join Legacy Group. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga anda mendapat manfaat ya, sedikit dari saya. Ada soalan ke apa-apa? Balik kepada kita punya moderator lah, Puan Dayang. Okay. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Hasna atas perkongsian hebat sebentar tadi. Alhamdulillah. Macam mana semua, okey tak? Mantap. Mantap bosku. Mantap. Okey. Kalau macam tu saya nak respon semua sebab rasanya kita dah apa dah duduk dengar tak gerak-gerak kan. So kita ambil 5 minit saya nak tanya. Semua okey. Okay. Saya nak respon daripada semua. Kita nak apa? Nak relaxkan kita punya body, kita punya mind, okay? So saya tanya, you all jawab tau. Adakah semua okay? Okay. Itu bukan untuk diri sendiri. Okay, bah. Itu saya suka. Tagline, bah. Gita. Okay, bah. Okay. So, oleh itu, terima kasih
kerana masih stay di dalam Zoom pada pagi ini, kita ada berita gembira kepada semua guest pada hari ini. Kami akan menyediakan kelas secara percuma, iaitu secara offline dan offline di Wang Semaju untuk anda semua. Okey, sebelum itu kita nak saksikan video ini. Abang Jeff, ready? Okey. Jom saksikan bersama-sama. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizal. Saya seorang tenaga pengajar di Legacy Group. Ingin menjemput anda semua hadir di dalam kelas Zoom kami di bawah kelolaan Legacy Academy untuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama kutip ilmu. Semoga kita sama-sama berjaya dan kaya di dunia dan di akhirat. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Sabri Sakil, selaku trainer anda di Legacy Foundation Training yang akan berlangsung tidak lama lagi. So guys, jumpa nanti di kelas kita secara Zoom. Okay, thank you. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Rahman. Trainer anda pada kelas akan datang. Jom bersama-sama saya untuk masuk ke kelas saya untuk kita sama-sama menjadi jutawan dalam bisnes takaful di Legacy Group. Bye. Assalamualaikum. Hai, saya Adriana Sofia, salah seorang trainer di Legacy Group anda pada bulan ini. Saya ingin menjemput anda semua hadir ke kelas kami untuk sama-sama kita belajar dan sedut ilmu. Dan insyaAllah kita berjaya bersama-sama. Jom sama-sama kita belajar dan explore industri takaful. Bila? Pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pada 8.45 malam. Let's fly higher together. See you guys soon. Bye. Ayah, ayah. Okay, mantap video yang terakhir. Luar biasa. Betul, bonceng. Saya nak tanya trainer terakhir tu betul ke bermotor? Ya, sebenarnya. Saya ingat saya. Alright. So macam mana semua? True je tak kita nak bagi kelas secara percuma daripada trainer-trainer sangat hebat. Tengok video pun dah tahu memang hebat. Okay. So, jadi untuk enroll ke kelas ini, anda diminta untuk tinggalkan handphone number anda di ruang komen. Pihak kami akan menghubungi anda selepas tamat majlis pada kita pada malam. Sorry. Sorry. Okay, teruskan letak handphone number dekat ruang komen, nanti kita punya ni akan ambil nombor anda dan take note nama, handphone number and introducer lah. Okay, so sambil kita isi kita punya number and nama, sekarang kita akan teruskan dengan testimoni kita pada pagi ini akan disampaikan oleh seperti di poster tu seorang yang kacak. Gitu. Nama diberi Muhammad Aisyah bin Ahmad, menamatkan pengajian beliau di Malaya College Kuala Kangsar pada tahun 2009, mendapat ijazah sarjana muda di Zagazig University Mesir pada tahun 2017. Okey, pencapaian beliau, Prudential World Planner, Prudential Star Club, Executive World Planner dan MDRT. Untuk tahu dengan lebih lanjut mengenai perjalanan hidup beliau, saya mempersilakan Encik Muhammad Aisyah untuk sesi testimoni. Dipersilakan dan berikan sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Okay. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Legacy Group. Selamat pagi. Apa khabar? Apa khabar Prudential? Baik. Oh, yes. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator atas pengenalanlah. Dan tadi kita dah dengar sesi yang sangat baik daripada kita speaker Puan Hasna.
Jadi sekarang kita akan dalam tempoh, insyaAllah dalam tempoh 20 minit ni, saya akan ceritalah berkenaan dengan cerita saya. Tapi jangan risau, cerita ni bukan cerita saya semata-mata. Cerita ni adalah cerita daripada saya, daripada hati saya, dan dan apa yang benda yang boleh kita sama-sama manfaatkanlah untuk semua. Okay, next. Okay, nama saya Muhammad Aisar bin Ahmad. Ini adalah gambar raya terkejut. Gambar raya terkejut bulan, bulan apa kita beraya tu? Bulan bulan lima, bulan, bulan lepas kan? Kita beraya. Dan ni adalah family saya. Tapi tak cukup lah semua ni sebab ada abang dengan kakak yang tak balik kampung. Jadi ni mesti memang saya adalah memang asal orang kampung. Hometown saya di Macang, Kelantan. Dan ayah saya adalah pesara kerajaan. Mak suri rumah. Dan inilah adik-adik saya waktu gambar, waktu raya bulan, bulan lepas lah. Ya, ni lah saya. Pernah tahu saya yang mana? Ada tanda tulis. Ini saya. Okay, saya dah berkahwin dan dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata lah. Yang sulung perempuan, yang nombor dua lelaki dan yang tiga perempuan lah. Tiga orang. Alhamdulillah. Okay, next. Okay, saya adalah orang yang biasa-biasa saja. Macam dalam Siti Piramli, orang kata orang kebanyakan. Saya ni orang kebanyakan lah. Orang kebanyakan, orang biasa-biasa saja. Dan ayah saya kerja sebagai tukang kebun sekolah. Waktu saya sekolah rendah, ayah saya bekerja di sana. Kini ayah saya buat kerja lah, cuci tandas, potong rumput, cuci longkang. Dan mak si rumah lah, si rumah. Menguruskan rumah. Okay. Saya adalah anak bongsu daripada lima orang adik-beradik. Saya ada tiga orang abang dan seorang kakak. Dan tak ada seorang pun yang dalam lima orang ni yang asalnya dalam bidang sales. Tak ada. Ada yang jadi engineer, ada yang jadi lecturer, ada yang jadi eksekutif dalam bidang kapal. So, saya je lah. Saya je yang tercampak dengan accident lah. Accident jadi jadi penunda takaful. Dan pada waktu kecil sampai ke besar, saya seorang yang sangat minat tentang bola sepak. Sukalah pasal bola ni. Okay, macam nak jaga malam kadang kalau tengok game yang penting tu, saya sanggup untuk tengok. Tapi bila dah berada dalam bisnes ni, kita kena pertimbangkanlah antara minat dengan kerjaya kita kan. Tapi ni saya nak kata seperti orang lain jugalah. Dalam ni saya percaya ada yang minat Liverpool, ada minat Arsenal kan. Ada kalau minat Arsenal. Ada yang minat Barcelona kan, minat bola orang lelaki kan. Dan saya daripada kecil, saya masih ingat lagi pada waktu kecil dulu, first game saya tengok adalah Final World Cup 1998, 98 Brazil lawan Perancis kan. Saya bangun pagi tengok bola tu. Waktu tu umur 6 tahun. Okay. Dan pada waktu kecil sampai ke besar, sampai ke SPM level lah, saya sangat bercita-cita untuk nak jadi seorang doktor. Bukan nak jadi perunding takaful kan. Tak pernah terfikir pun nak jadi perunding takaful. Setiap dari kecil sampai ke besar, tak pernah terfikir nak jadi perunding takaful. Cita-cita nak jadi doktor. Sebab apa? Sebab doktor ni kita, kita rasa macam seorang yang cool lah kan. Orang, orang lelaki biasanya kata cool kan. Doktor, apa, semua orang dengar cakap doktor ni kan. Orang baik, orang jahat. Kalau doktor kata makan ubat, kena makan ubat. Lepas tu kalau kita pergi mana-mana, orang akan memuliakan doktor. Kita kita nak perasaan dimuliakan. Kan? Siapa-siapa pun nak dia, nak rasa dipuji. So itulah lumrah. Tapi saya fikir pekerjaan yang kita rasa the best pada waktu tu dan paling famous pada waktu tu, kalau untuk remaja yang tengah membesar, adalah untuk jadi doktor lah. Okay, next. Okay, ini adalah peta hidup saya. Okay, sebelum saya nak cerita perjalanan hidup saya, saya nak cerita peta hidup saya. Sebenarnya ini bukan peta hidup saya pun, ini adalah peta Semenanjung Malaysia kan. Tapi macam mana, apa kaitan Semenanjung Malaysia ni dengan hidup saya? Okay, next. Saya membesar di Macang. Saya membesar di Macang. Lahir di Macang, lahir di rumah yang saya duduk sekarang ni, di kampung yang saya duduk sekarang ni. Di rumah tu juga saya lahir. Saya lahir di rumah, saya tak lahir di hospital. Maksudnya saya memang orang kampung kan. Hospital dengan rumah kan jauh. Jadi ada bidang-bidang kampung lah kan, yang menyelamat kan, yang melahirkan saya dekat dekat rumah saya tu. Dan pada cukup 12 tahun UPSR, alhamdulillah rezeki Allah kurniakan dapat 5A. So saya berhijrah ke Kuala Kangsar pada tahun 2005. Yeah. So di Kuala Kangsar ni macam tadi kita punya speaker Puan Hasnah
berasal dari Kuala Kangsar. Saya belajar di Sekolah Kangsar pada tahun 2005 sampai ke tahun 2009. Pada tahun 2009, alhamdulillah, sekali lagi Allah kurniakan result yang baik, SPM 8A+ dan 1A- dalam SPM tahun 2009. Dan selepas itu saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Shah Alam untuk buat A-level di International Education College lah, di Shah Alam seksyen 17 lah sekarang. Jadi pada waktu itu saya buat foundation lah, foundation untuk sambung pelajaran, okay, buat foundation untuk ke UK lah dalam bidang perubatan, bidang medik, medicine lah. So ditakdirkan pada waktu itu, pada waktu itu tu adalah satu exam pertama, exam pertama yang saya dapat D. Major exam yang saya dapat D. Fail lah, maksudnya saya punya matematik B, chemistry saya dapat C, biologi dapat D. Tapi masih lagi pada waktu tu saya minat untuk jadi seorang doktor. Walaupun D kan, macam tak sedar diri kan. Saya dapat D tapi nak jadi doktor. Fikir, tak boleh ni. Kalau macam saya nak sambung belajar di Malaysia, saya mesti dapat at least C ataupun B lah. Untuk kebanyakan IPTS dan IPTA. Nak sambung, kalau nak sambung Malaysia. Tapi pada waktu tu, pada bulan tu, pada tahun tu adalah tahun bulan 10. So kalau katalah saya nak apply dalam IPTA, saya kena tunggu next year punya UPU. Jadi saya tak nak tunggu satu masa yang lama. Jadi adik-beradik saya berpakat lah. Kata, okey tak apa, kita keluarkan duit sikit. Dan ayah saya pada waktu itu pun decide untuk jual tanah. Ayah saya decide untuk jual tanah untuk saya melanjutkan pelajaran ke luar negara lah. Maksudnya pergi bukan dengan tajaan JPA lagi, tapi pergi dengan tajaan Pharma, tajaan Father and Mother untuk ke luar negara. Jadi kita berkeputusan lah. Jadi daripada ambil bidang perubatan, tukar, ambil lah bidang farmasi. Sebab farmasi lebih rendah sikit lah daripada medik kan. Dan dia punya kos pun lebih kurang dalam RM70,000 untuk menamatkan pengajian degree di luar negara tu. Okay. Nak tahu, okay next. Okay, saya dicampakkan ke tempat ini. Ni crowded kan tempat ni. Boleh teka kat mana? Kat mana ni? Okay. Ni kalau kita tengok ni bukan KL ni. Kalau tengok nak kata UK pun bukan. Kalau nak kata Aussie pun bukan. Okay, next. India. Bukan India. Okay, tengok ni. Ni ada masjid. Masjid ni kita katakan masjid masjid dua mazhab. Ingat apa nama, apa ini dia. Tapi masjid ni dia ada satu untuk Syiah punya, satu untuk masjid kita lah, masjid Sunni. Tapi tak ada masalah. Okay, next. Kalau terdapat cam, yang ni mungkin orang boleh cam lah. Ini adalah kita kata ikon kepada negara ni. Bukan Fir'aun, tapi ini adalah Muhammad Salah lah. Yang sebelum-sebelum ni orang kata Salah baca meter TMB ke, keluar muka dia kan? Bukan. Yang ni adalah Muhammad Salah, pemain bola sepak Liverpool. Okay. Saya telah daripada Shah Alam pada tahun 2012, saya telah berhijrah lah. Telah berhijrah ke Mesir, ke Egypt. Jadi pada tahun 2012 itulah saya mula reset lah saya punya pemikiran kan, saya punya mindset saya reset. Saya kata okey, sekarang ni aku dah jatuh dah. Maksudnya waktu A level tu saya fail. Maksudnya kawan-kawan semua dapat pergi UK, dapat pergi Ireland, dapat pergi India, dapat pergi Indonesia untuk sambung medik, tapi saya ditamatkan sponsor JPA dan pergi ke Egypt sendirilah, private. Okey. Pada waktu tu saya sampai ke Egypt, saya rasa macam saya nak belajar dan saya nak tebus baliklah apa yang saya silap sebelum ni kan. Okey, next. Okey, 2012 Mesir, gerbang ke benua Afrika kan. Mesir ni dia bukan Arab tau, dia Afrika. Maksudnya daripada Malaysia, Asia elok-elok ni pergi ke Afrika. Okey, next. Okey. Inilah gambar-gambar, antara gambar-gambar saya masa di Mesir lah. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey, gambar yang pertama. Gambar pertama ni semua orang tahulah, ni adalah gambar piramid. Piramid ni yang besar ada tiga. Dekat Giza tu ada tiga. Kalau kita sebut Giza, dia ada tiga jenis piramid lah. Yang ni adalah paling besar, piramid Khufu nama dia. IT Better Academy Caption. Nama dia piramid Khufu. Kalau kita tengok pada atas puncak piramid tu, dia ada satu batu hilang. Dia punya satu batu tu hilang. Orang kata transformer ambil kan, tapi tak tahu betul ke tak. Tapi dia kata satu tu memang tak ada lah. Dia ada tinggal besi je. Ni IT boleh tekan dia punya caption. Okay. Tu pada tahun pertama saya melawat
piramid lah, piramid. Saya melawat kubur Firaun lah. Walaupun Firaun tu bukan saudara saya, tapi saya melawat juga dia dekat sana. Okey. Gambar yang kedua adalah pada tahun keempat saya telah berkahwin lah, dan pada waktu tahun tu juga digunakan seorang baby lah, dan baby tu lahir di Egypt kan. IC tengah dia tu bukan IC Malaysia kan. So lahir kat sana. Dan tahun yang kelima, alhamdulillah menamatkan pengajian bersama isteri lah pada tahun kelima di Mesir. So daripada tahun 2012 sampai tahun 2017 belajarlah, belajar dan degree pergi seorang balik bertiga. Okay. Okay, next. Dan pada waktu ni jugalah Allah bagi saya rezeki untuk travel, sebabkan saya dah mindset untuk keluar. Waktu ni lah juga saya berjalan-jalan lah, pergi ke Tokyo, Bangkok, Indonesia, Jakarta, Singapura, Doha, Abu Dhabi, sambut Athens. So ni tempat yang saya dah berjalan, tapi nak katanya pada waktu ni berjalan dia tak sama dengan kalau kita nak berjalan dengan prudential. Sebab waktu ni lah berjalan dengan style backpacker kan. Backpacker ni maksudnya makan pun jimat, makan sekali sehari kan, masak sendiri kat hostel. Tak. Kalau kita jalan dengan prudential, nanti kita akan ceritakan lah. Okay, next. Okay, kembali balik pada peta hidup saya. Okay, tadi saya dah membesar macang, dah belajar di Kuala Kangsar, pergi ke Shah Alam, pergi ke Egypt, dan tamat alam belajar maksudlah saya ke dunia yang sebenar. Waktunya waktu dunia yang belajar ni bukan dunia sebenar lagi lah. Dunia fantasi ke apa kan. Tapi bila dah grad, saya balik ke Malaysia, seminggu sebelum saya grad, saya dah dapat tawaran untuk kerja di Sungai Buloh. Di kedai farmasi lah, di Sungai Buloh. Okay, so balik ada selang 2 minggu dan saya start bekerja di Sungai Buloh. Okay, next. Okay, tak dapat jadi doktor, jadi ahli farmasi pun jadilah. Okay, jadi Sungai Buloh saya diberi tugas lah sebagai seorang pembantu farmasi. Pembantu farmasi ni dia tukang inventory. Ini bukan farmasi sebenar, ini farmasi dari saya cari dalam Google je ni. Yang saya punya farmasi yang saya kerja tu kedai kecil je. Okay. Oktober 2017 saya dapat kerja pertama ni Sungai Buloh. Pada waktu tu gaji basic adalah RM1,700. Duduk di Sungai Buloh, di kita kata di Selangor, di KL lah kan. Gaji RM1,700 sebulan tak masuk OT, dengan wife, anak seorang lah. Okay. Pada waktu tu RM1,700. Okay. Kerja 6 hari seminggu, shift normal 9 pagi sampai 6 petang. Kalau kadang-kadang OT sampai pukul 10. Kadang-kadang seminggu tu adalah 3 kali OT kan. So boleh bayangkanlah kan, sehari tu kerja dalam 12 jam, 13 jam, rehat sejam je. So kalau untuk mula-mula tu, untuk bulan pertama memang saya rasa macam sangat sangat seronok lah nak kerja kan. Sebab yelah, sebelum ni kita student, kita tak dapat duit. Tapi bila kita dah kerja, dapat duit RM1,700. Banyak tu, RM1,700 pada waktu tu lah. Sebab kalau di farmasi lain tak dapat RM1,700, dapat ada dalam RM1,005 untuk pembantu farmasi, bukan ahli farmasi, pembantu farmasi. Okay, so kerja punya kerja sampai ke bulan 12. Nah, bulan 12 tahun 2017 saya rasa macam saya kata bukan brain dead lah, macam penat lah kan, burn out. Jadi saya pun hantar surat kepada doktor, hantar surat kepada owner lah. Saya kata saya nak berhenti lah, nak balik kampung. Macam saya nak berehat lah sebab saya nak ambil exam apa semua benda. Okay, so saya hantar surat. Bila saya hantar surat kepada owner, waktu tu owner mulalah berubah sikap. Bos ni bila dia tahu pekerja dia nak resign, ni tipikal lah, tipikal kan. Dia akan layan kita macam acuh tak acuh kan. Dia akan buat kita tak tahu macam tu lah. Okay, next. So saya stres lah. Waktu tu saya memang stres dengan tempat kerja tu. Jadi satu lesson yang saya belajar adalah kita boleh pilih tempat kerja, tapi kita tak boleh nak pilih bos. Kan? Kita nak kerja kat mana-mana, kita boleh pilih. Nak kerja kilang, nak kerja kedai makan, boleh. Tapi bos tetap ada kat situ. Kan? Kalau kita nak tukar, kita boleh tukar tempat kerja, tapi kita tak boleh tukar bos. Okay, next. Jadi dengan saya kadang keadaan stres tu, saya mengadulah dekat abang saya. Kan? Abang saya masa tu duduk dekat Puchong. So abang saya pada waktu tu dia dah start join dah. Dia dah start join Prudential dah. Dah jadi agent. So dia kata, "Sah, apa kata kita ni hujung minggu ni kita pergi Genting." Saya macam, "Wih, biar betul." Saya katalah, "Tapi aku kerja hari yang event di Genting ni, saya kerja." Saya kata, so dia kata, "Tak apa, fikirlah kalau nak join lah." Saya nekat minggu last tu memang saya tak pergi kerja. Saya macam ponteng lah. Saya ponteng.
Masa tu memang saya stres sangat. Jadi ternasiblah saya ke Genting kan. Dalam keadaan stres tu, abang saya bawa saya ke Genting. So ini adalah saya dan baju merah ni adalah abang saya lah. Okay, so dalam gambar ni ada yang ada dalam ni, ada yang menjadi sejarah. Tapi next, ni adalah leader saya lah. Pada waktu ni, Haji Adli, Cik Adli lah, kita panggil Cik Adli. Saya berjumpa dengan Cik Adli, tapi masa tu saya rasa Cik Adli tak ingat saya sebab saya bukan ejen pun kan, tu. Jadi masa saya buat tak tambahan dia. Jadi kita pergi tu, kita macam barulah rasa macam, oh inilah rupanya kerja Prudential. Maksudnya saya tengok dia punya event, memang rasa live lah event tu. Rasa macam, eh betul ke ada kerja macam ni? Pada waktu tu Star Clubnya pergi ke Spain dengan Portugal. Kan? Masuk dalam event, masuk dalam dewan tu, tengok dia punya sambutan tu, eh betul ke ada kejayaan macam ni? Saya duduk fikir sebenarnya kejayaan tu macam makan gaji kan, macam kerja farmasi semua tu cukup duit. Mungkinlah boleh apply cuti dengan bos 2 minggu ke kan, nak travel ke Spain ke Portugal ke, fikir macam tu. Tapi ini adalah event yang sebenarnya saya pergi ke Genting pada tahun 2018, Januari 2018. Okay, next. Dan tak berhenti, pada waktu tu saya masih lagi belum ambil apa-apa tindakan untuk ambil exam pada waktu tu. Okay, so saya balik ke kampung di Macang, dan bulan 5 tahun 2018 saya dapat kerjaya saya lah. Kerjaya yang saya nantikan itu sebagai ahli farmasi betul-betul di Bayan Lepas di Pulau Pinang. Okay, next. Okay, yang ditunggu sudah pun tiba. Okay, dan saya dah mulakan latihan wajib di syarikat multinational company ni. Dia syarikat ni tersenarai dalam top 10 companies yang tadi speaker kita ada ni. Dan B Brown Medical Industries lah di Pulau Pinang nombor 5. Saya mulakan latihan wajib syarikat ni selama setahun lebih dan dapat lesen penuh sebagai ahli farmasi. Pada waktu tu gaji RM2,500. Pada waktu tu gaji RM1,500. Then rasa macam banyak agak lah kan, RM1,500 kan. Sebelum ni RM1,700 kan. Tapi gaji basic dia tak ada OT sebab saya kerja normal hours, tak ada OT lah. Gaji RM1,500. Tolak KWSP adalah tinggal RM2,200 lebih. Gaji pada waktu ni rasa macam okey lah kan. Tapi ada tapi ya. Tapi saya cerita kejap dia. Kerja dekat sini tak stres. Memang seronok. Kalau masuk kerja pukul 6.30, boleh balik pukul 4.10 petang. 6 pagi balik pukul 4.10 petang. Maksudnya kalau balik masuk lambat 9.30 paling lambat, balik pukul 7 lah. Fleksibel batu dia. Kerja dia seronok sampai tak tahu nak buat apa. Maksudnya tak tahu nak buat apa. Tunggu je bila nak balik kan. Orang pun tak bagi kerja. Kita pun tak misalkan orang kan. Macam rasa macam ada potensial saya yang macam tak unleash lah pada waktu tu. Okay, next. Alright. Ini adalah realiti kehidupan lah. Saya duduk di Pulau Pinang. Tak tahu kalau di Kuala Lumpur macam mana. Tapi saya rasa lebih kurang je. Sebab saya rank Pulau Pinang ni sebagai tempat ketiga lah. High living cost di Malaysia ni. Selepas Kuala Lumpur, Johor Bahru dan saya letak di Pulau Pinang lah. Nombor 3. Okay. Dengan gaji RM2,500 tu, saya punya sewa apartment RM1,000 sebulan fully furnished lah. Sebab pada waktu tu nak beli peti sejuk semua tak ada duit kan. So saya ambil yang fully furnished. RM1,000 sebulan saya buat apartment. Okay, dan next. Kos sara hidup setinggi Komta. Setinggi Komta. Kos sara hidup yang tinggi lah. Lepas tu pula saya duduk di Pulau Pinang. Nak balik kampung ke Kelantan, kampung wife di Perak. Tu makan kos lah. Makan kos. Nah, masuk jabatan tu bayar tol semua kan. Okay, next. Dan kerja di kilang tersebut okey, tak ada masalah. Cuma kalau saya nak jadi bos, saya kena tunggu 20 tahun, 25 tahun barulah saya boleh dapat position yang saya nak tu lah kan. Kenapa saya nak position macam contoh general manager, boleh pakai kereta Mercedes, boleh pakai Audi, boleh pakai apa-apalah kereta yang mewah-mewah kan. Tapi kalau you kerja 3 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah, tak adalah nak pakai kereta macam tu, tak ada. Dan you punya increment pun tak banyak. So kalau nak jadi big boss, kena tunggu 20 tahun. Okay, next. Okay. Tadi saya ada beritahu, saya kerja di sana, di tempat tu, sangat seronok dan sangat banyak masa sampai saya boleh ambil gambar dengan seorang pekerja Nepal. Saya tak ingatlah nama pekerja Nepal dan apa, tapi dia buat bisnes lah, bisnes kain dekat Nepal, dekat tempat dia. Kalau nak, nanti saya boleh PM nombor dia. Boleh siap, boleh ambil gambar lagi.
nak kata banyak masa. Okey. April 2019, isteri saya dapat kerja di di Sungai Petani. Di Sungai Petani. Dan pada waktu tu saya resign kerja lah. Saya resign kerja pada tahun pada bulan April, tapi saya tak resign terus lah. Tidak ada apa, tempoh menunggu kan, panggil. Resign notice pada ya, 3 bulan tu, so saya resign bulan 7 lah. So saya hantar surat resign bulan 4. So next, bila saya dah resign daripada Bayar Pas, saya pindah ke Sungai Petani bulan 7. Saya pergi ke banyak sesi temuduga di Sungai Petani. And di Sungai Petani saya banyak pergi sesi temuduga untuk jawatan farmasi di kedai lah. Saya dapat banyak tawaran, bukan tawaran, banyak temuduga saya dapat, tapi saya tak dapat tawaran. Tawaran bekerja tak dapat. Temuduga saja dapat. So pergi punya-pergi interview dengan harapan dapatlah kerja nanti. Tapi tak juga dipanggil untuk masuk kerja. Okay. So saya rasa macam betul ke kan? Nak kerja farmasi ni. Okay, next. Benda boleh buat full time. Kenapa nak part time? Okay, pada waktu ni saya memang dah jadi agent lah. Saya dah jadi agent. Cuma saya bukan full time agent. Bukan full time agent. So saya fikir kenapa nak cari lagi kerja farmasi kan? Sedangkan saya boleh buat full time jadi agent takaful. Okay, pada waktu ni lah saya jumpa dengan kawan saya masa belajar. Saya jumpa saya punya apa rekrut lah, saya punya agent pun saya jumpa juga pada waktu ni. Saya pergilah. Dan kebanyakan gambar, kalau tuan-tuan perasan, semua perasan, banyak gambar yang saya bawa baby. Saya bawa anak. Saya dukung anak. Dan kalau tengok yang last, satu lagi gambar. Okay. Maksudnya gambar yang atas, gambar kedua, gambar yang atas itu adalah anak sulung saya. Saya dukung. Yang bawah sekali, yang sebelah kiri, saya dukung juga anak. Itu anak kedua saya. Maksudnya dalam keadaan saya ada baby yang saya jaga kat rumah, bila mana saya keluar untuk present ke semua, saya bawa juga. Maksudnya saya fikir pada waktu tu tak ada penghalang. Anak you jaga-jaga. Kalau you rasa tak boleh jaga, you hantar ke Fafika semua kan. Tapi saya rasa saya boleh jaga, so saya bawa. Dan ni jugalah jadi pembakar semangat lah. Anak dia boleh jadi penghalang atau pembakar semangat kita kan. So saya pilih untuk jadi pembakar semangat lah. Dan mana-mana saya pergi, saya bawa anak lah. Kebanyakan masa saya bawa anak lah. Ada juga saya tak bawa. Okay, next. Alright. Dan kita kena ingat, kita kena yakin bahawa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Dan akhirnya pada tahun 2019, saya dapat saya punya pengiktirafan pertama saya dalam Prudential sebagai Prudential Web Planner pada tahun 2019. Saya jadi agent tahun 2019. So first year saya jadi agent, dapat Prudential Web Planner. Okay, next. Dan ini adalah commission lah. Ini komisen saya. Selepas 12 bulan jadi agent. Selepas 12 bulan jadi agent. Ingat tadi saya ada sebut, waktu saya kerja di kilang, gaji saya adalah RM2,500. Selepas setahun, komisen selepas 12 bulan adalah RM4,017. Okay. Maksudnya saya tak ambil apa-apa program, so saya start daripada komisen kosong, masuklah sikit-sikit kan, puluh-puluh ratus, dan kemudian alhamdulillah dapat jadi RM4,000 dalam tempoh 12 bulan. Okay. Dan ni tu termasuk dalam satu bonus lah, ada insentif tu dapat RM1,000, kalau tak RM3,000 lebih lah. Okay, next. Okay, apa yang best lagi jadi agent? Okay, next. Best yang jadi agent ni adalah, ini bisnes saya punya. Dulu saya tak suka bila bos suruh saya itu ini kan. Bos suruh kita buat slide, kita pun siang bersengkang mata buat slide. Petang sampai ke malam kan, buat slide. Esoknya bos present. Betul lah, last sekali bos kata, thank you for reading my slide. Dia kata my slide, bukan dia kata dia appreciate kita buat slide kan. Bos lah, bos style kan. Tapi kita dalam bisnes ni, kita ada leader, kita tak ada bos. Dalam bisnes kita ada leader, kita tak ada bos. Maksudnya leader akan cakap kita, okay, you buat macam ni, you dapat macam ni kan. Maksudnya dia akan guide kita, dia akan tarik kita untuk sama-sama naik ke atas. Tapi kalau bos ni kata, okay, kenapa aku tak buat kan, itu biasalah kat mana-mana pun. Biasanya macam tu, traditional bos macam tu. Okay, dulu saya pemalu. Sekarang bukan tak tahu malu, tapi saya tahu nak letak malu tu kat mana. Malu tu bertempat. Dulu saya pemalu lah. Saya tak boleh nak bercakap je dia. Tapi sebabkan saya tahu apa benda saya nak cakap, sekarang saya boleh nak cakap macam ni lah. Dan impian saya rasa saya boleh capai saya punya impian dalam beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun lagi saya boleh capai. Dan dalam bisnes ni juga, you boleh
tak ada masalah kalau you nak jadi lebih kaya daripada CEO Prudential. Ha, katalah Prudential punya CEO gaji dia RM100,000 sebulan. Logik ke tak logik? Agent ataupun kita kata manager dalam ni dapat komisen setiap bulan RM200,000, RM300,000. Saya percaya itu bukan mitos. Ha, itu bukan mitos. Itu adalah satu benda yang benar. Kan? Benda yang benar, tuan-tuan. Okay, dan peluang untuk naik gaji setiap hari. Kan? Kalau kita kerja kat sini, tak perlu nak tunggu. Tak perlu nak tunggu setahun dan bos kata, you tahun ni naik 6%, you tahun ni naik 10% tak? You kalau tahun ni, hari ni juga you jumpa klien, klien sign up dengan you new policy, you dapat naik gaji. Okay, macam itulah. Dan kerja, you boleh kerja anytime, boleh kerja dekat mana-mana dan you boleh kerja dengan siapa-siapa pun. Anyone you nak kerja, you boleh kerja. Dan reward dari segi gadget, saya dah dapat iPad 2 kali. Saya dah dapat smartwatch dan saya dah dapat Apple voucher lah dan saya beli iPhone dengan voucher tu. Dan trip, dapat pergi trip ke Krabi, Manila, Cambodia, Rome. Dan insyaAllah tahun depan saya pergi sini lah. Saya tak pergi tahun ni, saya pergi tahun depan ke sini. Okay, so ni adalah tempat-tempat yang kita boleh lawat dengan five-star lah, five-star trip dengan Prudential. Okay, next. Okay, impian jadi kenyataan. Dulu pada waktu saya belum jadi agent, saya fikir saya nak adalah nak merasalah Honda Ketam orang kata kan, Honda Ketam, bangsa H, nak try jadi bangsa H macam mana. Jadi alhamdulillah lah tahun 2020 kedua saya jadi agent, saya dapat keluarkan satu kereta lah, kereta Honda Civic pada waktu tu. Dan bila dah jadi agent, saya rasa Honda Civic ni bukan agent ni. Kalau jadi agent, nanti dah jadi agent, rasa macam Honda Civic ni kata starter kit lah, starter kan. Lepas ni ada benda-benda lain lagi, insyaAllah. Dan pada tahun ni juga, pada Februari 2022, saya telah completekan pembelian rumah lah. Cuma rumah tak siap lagi, expected akan siap tahun depan, semi di double story di Sungai Petani lah. So kalau tahun depan insyaAllah dah siap, bolehlah kawan-kawan yang ada kat dalam ni, bolehlah datang rumah kan. Kita buatlah welcoming semua kan. Okay, alright, terima kasih. Okay, next. Okay, ini terakhir daripada saya lah. Banyak dah saya cakap ni kan. Takut jemu ke dengar. Okay, ini terakhir daripada saya. Okay. Soalan, saya ada soalan tu semualah. Dalam family kita, dah berapa ramai yang jadi agent? Soalan, ni soalan, fikir. Dari tadi duduk dengar kan, sekarang fikir. Ni cerita saya untuk anda, ni untuk anda. Dalam family anda, dah berapa ramai yang jadi agent? Cuba fikir. Okay, kalau belum ada lagi, ada tiga sebab kenapa anda kena jadi ejen. Tiga sebab kenapa anda jadi ejen. Pertama, kita nak protect keluarga. Kita nak protect keluarga. Yang perempuan, kita nak protect husband. Husband nak protect wife. Nak protect anak kan? Dan protect ayah. Okay. Pertama, kita nak protect family kita. Okay, yang kedua, bila you dah jadi ejen, you boleh ajak you punya husband, ajak you punya wife, ajak you punya adik-beradik, sepupu, papat, anak menakan semua untuk jadi agent sekali dengan you. Okay. Benda ni you tak boleh buat kalau you kerja dekat traditional company. Maksudnya kerja kat mana-mana kan. Macam, okay bos, saya ada adik, adik saya fresh grad, you boleh tak tolong ambil dia? Tak boleh, benda tu akan jadi kabel. Kan? Orang kata rasuah ke, tak tahu kan. Tapi kabel. Kan? Tak boleh. Kroni. Tapi kalau dalam business tak full, you jadi agent, adik saya baru je kena buang kerja itu COVID. Ajak dia jadi agent lah. Boleh, tak ada masalah. Tu. Yang kedua, pertama protect you punya family. Yang kedua, you ajak family you untuk join sekali. Maksudnya you buka satu peluang pekerjaan tu dia. Dan yang ketiga adalah you boleh pilih sama ada you nak kekal jadi client ataupun you nak bertukar daripada client jadi agent. Sebab kalau you tak jadi agent, family you, anak you, parents you, one day diorang akan jadi client kepada orang lain. Mana you nak? Jadi klien you sendiri ataupun mak ayah you jadi klien orang lain. Which is orang lain yang akan serve you sebagai agent. Akan serve mak ayah you sebagai agent. Dan you akan kekal jadi macam klien kan. Klien yang tunggu je lah agent cakap apa kan. Why not? Dalam set, that's why lah saya urge kan. Saya sarankan dalam mana-mana family, at least dalam satu family, ada seorang yang jadi agent. Supaya yang lain boleh refer you lah in case of pasal takaful ke pasal kaitan kewangan. Okay, pertama, semalam dah jadi sejarah dan hari ni masih ada, esok masih lagi misteri. Okay, yang semalam kita tak boleh nak ubah lah, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan you boleh ubah. And kita merancang dengan cita-cita tapi Allah menentukan dengan cinta. Kita ingat tu. Okay. Dan yang ketiga adalah kita semua ada potensi yang sama.
tak ada siapa yang dilahirkan lebih, tak ada siapa yang dilahirkan kurang. Kita semua ada potensi yang sama. Yang berbeza adalah kita punya usaha sahaja. Okay. Dan yang last sekali, jangan tangguhkan kejayaan anda. Don't delay your success. Benda ni saya dapat waktu saya dapat di Genting, ada seorang AUM lah pada waktu tu, cakap saya, Aisyah, don't delay your success. Don't delay your success, don't delay your success. And, saya macam, saya kena ambil exam, saya akan ambil exam. Tapi itulah, saya pergi ke Genting bulan 1, bulan 11 baru saya ambil exam. Saya delay juga 10 bulan kan. Okay, tapi saya nak kata, yang dalam ni, dalam dewan sekarang ni, jangan delay your success. Kalau you kata, you tak ada duit untuk ambil exam. Okay, bincang dengan you punya introducer. Mungkin dia ada some enrollment, ya, sponsorship ke apa yang dia bagi. Okay, discuss dengan introducer. Tapi jangan delay your success. Take your action now. Fast action, fast result. Eh. Okay, next. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Sebab ini memang saya punya bicara ni datang daripada hati saya, cerita saya untuk anda. Dan all the best kepada semua. Okay, saya kembalikan kepada one moderator. Okay, next. Ada. Okay, terima kasih Encik Muhammad Aisyah atas perkongsian yang hebat sebentar tadi. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay. Alright. So macam mana? Macam mana you all? Okay tak? Teruja tak dengar cerita ni? Saya sendiri teruja dengar cerita ni. So macam mana? Teruja ke tak teruja? Iya. Teruja. Hai, suara tak teruja. Cuba bagi saya teruja sikit. Okay. Teruja. Okay, saya nak satu suara. Teruja ke tak teruja? Teruja. Teruja. Kalau orang Sabah cakap. Begitu. Ada orang Sabah? Okay. So, alhamdulillah. Menampaknya sekarang ni macam, terima kasih Aisyah tadi, sebentar tadi yang perkongsian yang sangat luar biasa. Sangat-sangat macam impress lah. Okay. Memandangkan saya tengok dekat Zoom ni macam sunyi sepi. Macam krik-krik. Gitu. Siapa tahu krik-krik? Sila munculkan muka anda. Siapa munculkan, saya bagi gula-gula. Alright. So, kita akan masuk dekat question and answer. Sebelum tu, jika ada sebarang soalan, boleh tulis di ruang komen atau unmutekan mic anda dan terus bertanya kepada speaker. Okay, saya nak tanya kat sini, ada sebarang soalan daripada guest? Kalau malu, boleh chat dekat. Kalau unmute lah, sebab kita nak tengok. Ada tak soalan? Soalan satu? Soalan dua? Testing. Siapa? Contohlah, okay, kalau kita nak apa tu, buat apa ni orang panggil? Abang nak buat takaful ni lah kan? Okay, prudential. Prudential. Okay, susah sebut. Kita nak buat dekat hospital kan? Lepas tu, orang tu. Apa dia? Haris, apa soalan dia? Soalan dia. Okay, orang tu dia nak beli, dengan kita, prudential tu. Untuk medical dekat terus. Dia dah beli, dia terus boleh guna lah kira kan? Oh, produk. Nak tanya pasal produk ni? Speaker, okay. Saya nak kita punya testimoni lah jawab. Okay, kita dengan produk, depend pada produk yang kita ambil tu lah. Contoh macam medical card ni ada tempoh menunggu. Kalau yang macam kemalangan, kematian tu tak ada tempoh menunggu lah. Tapi yang risau, Haras kan? Tanya tadi kan? Yes, saya. Haras jangan risau. Nanti Haras masuk kelas yang kita buat offline kan? Haras ada di mana? Bangsa.
Masa maju. Melawati lah. Melawati, melawati lagi lah. Nanti boleh datang ke ofis untuk kelas. Dan jangan risau, dalam kelas nanti kita akan cerita lah. Meter dan orang lah. Okay. Menjawab soalan Haras? Iya, sangat membantu. Mantap. Okay. Jumpa di kelas Wang Semaju ya. Alright. Ada soalan lagi daripada guest kita? Kalau tak, kita sementara kita tunggu guest kita punya soalan, saya nak bertanya dahululah. Tadi saya dah tanya testimoni. Ini kita tanya speaker pula lah. Okey, kepada soalan ini saya tujukan kepada Puan Hasna. Boleh tak Puan Hasna ada ke di situ? Ada. Alright. Boleh tak Puan Hasna kongsikan tips kepada yang baru nak menceburi bidang takaful? Okey. Terima kasih. Puan Hasna muka tak nampak. Tak nampak. Kita bagi Nur, ha, kan ada Nur. Tak ada. Okey. Terima kasih kepada Ayam. Okey. Macam ni tadi pun saya tanya macam mana nak berjaya dalam bidang takaful. Okey, saya bercakap berdasarkan pengalaman saya lah. Kalau untuk berjaya dalam bidang ni tak susah. Tak susah dan tak senang. Macam ni sebab kita kat sini ada sistem ataupun structure. Yang penting pertamanya kita kena, bagi saya kita untuk masuk tu kena, sekolah tu kena ada keberanian. Keberanian untuk mencuba. Pertamanya lah kan. Okay, so berani mencuba. Berani mencuba sebab dekat sini kita, kalau you tak mencuba, sampai bila-bila kita tak akan tahu. Sebab bagi saya orang yang gagal, orang yang gagal adalah orang yang tak mencuba. Kalau dia tak berjaya, tak bukan gagal lagi. Maksudnya dia gagal kalau dia tak mencuba. Berani mencuba. Dan bila mencuba, bila kita dah berada dalam bidang ni, kita kena jadi good follower. Good follower sebab apa yang kita dalam bidang ni, kita dah jumpa ramai orang yang berjaya. And then bila kita dah jumpa orang berjaya, kita memang kena follow orang yang berjaya. Follow orang yang berjaya sahaja. Sebab bila kita nak berjaya dalam satu bidang, kita kena ada mentor untuk orang yang tak berjaya dalam bidang tu. Macam itulah maksudnya yang saya buat, selalunya macam itulah. So saya follow orang yang dah berjaya. Kalau ada orang kata, orang luar-luar memang akan bercakap lah. Maksudnya kita akan ada dari luar cakap, tak betul lah, tak betul ke, boleh berjaya, betul ke, boleh buat ke. Tapi saya percaya kepada, bila kita nak berjaya dalam bidang tu, saya percaya kepada mentor saya. So saya tengok dia, saya akan ikut apa dia cakap lah. So abaikanlah orang-orang lain cakap tu. Macam tu lah. And then kita sentiasa positif. Orang kata perlukan sabar, perlukan rajin. Dan juga rajin tu biasalah dalam bidang apa pun kan. Itu je lah sebenarnya. Tak ada orang kata resepi yang mana. InsyaAllah kalau kita dah masuk dalam bidang ni, kita go follower, kita orang kata kita follow the system, kita follow structure, kita rajin usaha, InsyaAllah kejayaan menjadi milik kita. Itu je lah. Follow your dreams. Saya kuat sikit dengan follow dreams ni. Macam itulah. Okay. Terima kasih atas perkongsian tadi. Ada tak soalan daripada guest? Ke saya nak sebut satu-satu guest? Masuk dalam itu. Apakah itu? Kalau ada malu tanya masuk dalam apa? Chatbot pun boleh kan? Kalau malu bertanya, bolehlah chat dekat box. Ada soalan ke? Okay, saya bagi peluang lagi sedikit. Saya punya soalan. Kepada testimoni kita lah. Okay, Encik Aisyah, apakah nasihat kepada Gen Z, millennials and fresh grad professional yang ingin mencuba bisnes takaful ni? Boleh tak Encik Aisyah jawab soalan tersebut? Okay, nasihat saya kepada fresh grad Gen Z, millennials. Okay, first sekali
So dia katakan, cuba dulu. Sama macam yang pasal kita tadi lah. Cuba dulu. Okay. Macam contoh, anda sekarang ni, anda ada degree. Betul. Anda ada diploma. Anda ada apa-apa kelayakan lah, master, PhD dan sebagainya. Anda dah ada kelayakan tu, contoh. And anda dah ada sijil. Macam saya ada degree. Okay. Saya letakkan masa 1 tahun untuk saya buat betul-betul dalam bidang. Okay. Maksudnya, buat betul-betul 1 tahun, tengok, you perhati tak dengan apa yang dalam tempoh 1 tahun tu? Okay. Kalau katalah you jadi, then at the end of the year tu, you boleh fikirlah memang ada you nak terus dengan kerjaya ni atau tak. Kan? Tapi kalau katalah 1 tahun yang lepas you dah try tu, you tak perlu risau sebenarnya. Sebab you dah ada kelayakan. Kan? Dan benda ni jugalah yang saya pegang dulu sebelum saya join takaful ni. Katalah saya buat takaful, saya tak jadi. Dan risau, saya boleh patah balik ke degree saya. Kan? Saya tak ada masalah. Tapi kalau you tak try lagi, you takkan tahu jawapan dia. So, depend lah. And depend pada you juga. You nak kerja, you punya dream tu cepat atau lambat. Kalau macam saya nak cepat. Saya nak cepat pakai kereta kereta mewahan. Kan? Saya nak ada rumah sendiri. Saya nak free time semua. So, take your action lah. Jangan risau dengan risiko yang you akan ambil lah. Cuma you kena ambil. Itulah. Okay, terima kasih Cik Aisyah. So, okay, last saya bertanya, ada tak sebarang soalan daripada kita punya guest? Kita memang menggalakkan guest untuk bertanya lah. Ke malu-malu? Kejap-kejap nak tanya sikit apa tu pasal kelas offline lah. Isnin, Rabu, Jumaat kan? Kelas offline? Ya betul. Isnin, Rabu, Jumaat. Malam semua, 9.45. Ya, dekat Wang Semaju. Siapa yang bertanya tu, saya tak nampak muka dia. Betul-betul. Okay. Betul. Alright. So, kalau tak ada soalan lagi. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir yang bertanya tadi. And then, jika ada sebarang pertanyaan yang masih belum terjawab, insyaAllah, boleh sampaikan kepada individu masing-masing dan kita akan membantu. Alright. Maaf. Okay. Maaf, nak tanya. Yes. Recording ada ke tak? Sebab saya tak sempat lah tadi. Saya rasa ada recording tadi. Ada. Yes, ada. Okay, baik. Terima kasih. Siapa yang bertanya tu, cuba nak tengok mukanya. Tak apa. Terima kasih. Malu ya? Saya malu-malu. Kita akan jadi rakan bisnes. Okay. Alright. Selain daripada itu, hari ini saya ada berita gembira lagi. Kita hari ini semua berita gembira. Okay. Untuk makluman kepada semua guest yang ada pada hari ini, semua esok anda dijemput pada esok pagi kepada program Coffee Morning jam 9 dekat Kak Anisha Rock Tasik Shah Alam. Okay, so ini bertujuan untuk kita boleh berkongsi pengalaman user, memberi penjelasan lebih terperinci kepada bakal agent guest pada hari ini tentang career usahawan takaful. Selain itu juga kita adakan ni untuk bersuai kenal lebih rapat di antara introducer dengan guest yang khusus pada hari ini. And then yang menarik minat guest untuk hadir ke kelas kita pada minggu seterusnya lah. Alright. Sekali lagi saya nak remind kepada guest semua, minta tolong tinggalkan nombor handphone anda, letak nama anda, introducer anda, handphone number. Pihak kami akan menghubungi anda selepas tamat majlis pada pagi inilah. Okay, sebelum kita dan seterusnya, jom kita saksikan video daripada Prestige Club. Dipersilakan.
Alhamdulillah. So macam mana? Okey tak? Anda teruja tak? Anda ingin memiliki kereta idaman? Rumah idaman? Dream? Semua boleh. Semua boleh di tangan anda. Jika anda rasa anda boleh, pasti boleh dapat semua. Alright, okay. Boleh tinggalkan handphone number semua lagi. Jangan lupa letak introducer, handphone number dan namalah. Alright. So, sebelum kita mengakhiri majlis pada hari ini, saya nak minta kerjasama semua untuk on camera, kita nak ambil gambar. Sesi bergambar lah. Minta kerjasama ya. Gitu. Baru nampak muka. Terima kasih. Terima kasih yang membuka video kepada ramai ni hari ni. Minta kerjasama untuk on video. Okey, kita bagi Encik Muhammad Jeffrey untuk ambil gambar. Okey. Dia semua, okay, ready. 1, 2, 3. Okay, kejap. Next page, ada lagi. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, jap. Ada lagi, jap. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Encik Muhammad Jeffrey. Alright. So, sehingga ini sahaja sesi kita pada hari ini. Sekali lagi diminta guest yang hadir tinggalkan nama, handphone number di ruang chat room dengan nama introducer sekali lah. Okay, saya selaku moderator anda pada hari ini, Dayang Kunur Anita, ingin memohon maaf segala andai ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang sesi BYB pada hari ini. Okey, tadi saya dah buka pantun. Sekarang saya nak tutup pantun saya. Okey. Menarik halus papan di Jawa, tersekam kukuh di gerbang batu, adat berjumpa, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Alright, terima kasih semua. Terima kasih.